pilih tempat di mana aja senyamannya kalian ya. Kalau misalnya di belakang di depan nih biar teman-teman yang di luar bisa masuk. Silakan merapat ke depan lagi. Biar yang di luar sana bisa masuk. Jadi di Twice Bar tuh copetnya bye-bye coy ya, jangan takut ya. Dompet lu enggak diambil tapi diisiin duit. Dompetnya enggak diambil tapi di ini mati. Enggak, dompet saya kayaknya di mobil. Bukannya diambil sih, cuma diisi barang bukti aja dompetnya. Mesti dibalikin lagi sama Intel. Aduh. Suruh jering di sokin, tepuk tangan dong. Maaf ya, sorry, maaf menunggu, membuat kalian menunggu. Tapi kan seperti biasa, jika di poster jam 7, pasti jam 8 kan kalian aja ngapain kesini lu ya. Oke, jering. Persekutuan duniawi, akhirnya kita ngobrol juga nih. Akhirnya banyak yang minta gue ngobrol sama Jering nih. Akhirnya gue kesampaian langsung di Bali di Twice Bar, tepuk tangan dong. Yeah. 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 Ide originalnya Mas Gopar ini aslinya di tempat lain. Betul. Dan kemungkinan akan lebih memancing kontroversi, tapi akhirnya dipindah ke sini. Menguntungkan buat staff barnya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi mereka tuh jarang-jarang loh di sini ada perempuan. Dan malam ini ada perempuan ya? Iya. Yeah, biasanya pesta sosis, sekarang pesta apa nih? Ya, sosis dan sosis. Kalau di Bali laklak namanya. Laklak ya? Laklak. Saya nggak seksis ya, karena sosis itu kan untuk cowok. Jadi betul. Biar adil yang ceweknya juga disebutkan. Iya, nggak cuma satu doang. Betul. Oke, jadi ini apa nih? Ini itu jager. Iya. Ini teh nih teh. Dulu saya sempat sama jager juga. Iya. Berapa lama? Tapi kuat banget loh gini, apa gulanya nggak soalnya kan gak cocok. Liver saya kan lemah lembut. Kalau livernya Gopar lemah jembut. Jadi kalau gue mabukannya murah dikasih mabukan mahal nggak bisa, Aibun kena. Ada yang tahu nama aslinya Gopar nggak? Ada yang tahu nggak? Saya waktu baru-baru kenal sama dia dikasih tahu nama aslinya, ngakak saya ketawa di Jakarta. Jadi nama asli gue adalah Raskal Hilman. Raskal Hilman. Jadi cerita sedikit, waktu gue lahir, bokap gue dalam keadaan mabuk. Ini benar. Sebelumnya jadi ustadz. Iya. Oh, bapak. Almarhum sempat punya pondok pengajian dan pesantren. Tapi sebelumnya pemabuk juga. Iya, betul. Jadi pas gue keluar dikasih nama Raskal. Kan gila. Bahasa Sunda gitu kan menjawab gue, "Iya, artinya naon?" Bajingan. Kok bahasa Inggris anak nakal ya? Anak nakal. Nah, umur 3 tahun. Jadi kan kakek gue punya pesantren gede nih. Di Rukiah? Dia di Rukiah. Kakek gue baru penasaran. Raskal artinya apa sih? Udah tua gitu kan kakek gue. Artinya apa nih? Bajingan, bapak gue digebukin. Langsung diganti Abdul Gofar Hilman. Dikasih upacara-upacara kayak gitu. Yeah. Tapi nama asli adalah Ari. Nama saya Ari Astina Wedakarna. Astina Wedakarna. They wish. Mereka berharap. Ya kalian berharap itu benar kan? Lu dipanggil jering gara-gara jigrik rambutnya. Ya, kalau bahasa Bali jering itu artinya jigrik. Jabrik gitu. Bisa diatur. Kalau bahasa di Sumatera artinya apa jengkol, tapi jariang gitu. Jariang. Oke. Okay. Saya juga bilang kalau misalnya ada orang namanya siapa gitu, nama saya Peter gitu. Ya, di planet Namex, Peter itu artinya semut apa kayak ngarang gitu. Jadi waktu itu, jadi ini cerita lucu. Gue tuh kenal Jering waktu itu pertama kali tahun 2001 waktu di manggung di Senayan. Tua banget dong. Gue tukeran kaset dan baju sama band gue dulu. Tapi yang uniknya adalah, sebelum gue masuk Hard Rock FM, yang mengenalkan gue sama produser si Hardcore FM, si Bobby Mandela, adalah Jering! Tiba-tiba orang luar Bali yang mengenalkan gue untuk masuk Hardcore FM adalah Jering. Kok luar Bali sih? Luar Jakarta. Luar Jakarta. Yeah. Ternyata yang kenalin gue ke Hardcore FM adalah si Jering gitu. Yeah, itu cerita kocak sih ya? Ya cukup menarik sih. Pertama kali Lawrence berdiri tuh ya? Karena emang bener, sempat pada kemarin ngomong tentang ini sama si Bobby. Yeah. Bobby Mandela. Ternyata emang di anak-anak Jakarta tuh yang sebenarnya sevisi yang punya jalur fashion atau passion atau apalah itu yang sama itu justru banyak dikenalinya tuh di Bali. Oke. Okay. Bukan cuma sama saya aja tapi ada yang dikenalin sama Kade Astina yang motor. Iya. Si Vero dikenalin. Betul, sama Keduk. Iya, sama Keduk. Yeah. Jadi banyak itu kayak
mereka tuh di Jakarta nggak saling kenal, tapi setelah ke Bali dikenalin, jadinya akhirnya berkelanjutan gitu. Jadi macong bilangnya di Bali nih. Menarik, menarik. Seperti jering dan apa Nora dicomblangin sama body shop. Tadi bener gak? Lu dicomblangin sama body shop, bener gak sih? Tapi kita harus hati-hati bicara body shop. Soalnya CEO-nya body shop itu teman baiknya Ibu Susi. Dan mereka berdua namanya sama, Susi juga. Tapi lu ketemu sama bini lu sekarang tuh dari body shop kan? Iya, pertama kali ketemu di sana. Jadi pas pertama kali ketemu, lagi milih parfum, tiba-tiba tangan nempel. Jadi ketemu itu dikenalin? Atau lu kenalin sendiri? Dia sudah tahu saya. Iya, lu terkenal. Bukan masalah itu. Karena saya sering melakukan hal yang tidak masuk akal bagi dia. Bagi dia? Jadi dia kepo gitu kan. Iya. Ini siapa sih cowok belagu banget di follow sama dia. Terus dia nge-DM gitu. DM-nya gimana? Pap tete dong. Tete-tetenya jadi. Gak sih, sampai sekarang saya belum tahu Pak PAP Tete itu apa artinya? Gak ngerti, Tete itu kan teman tulus. Jadi kalau misalnya SID kan punya outsider gitu. Ini Lady Rose gitu. Tulus garis keras lupa. Dia judul albumnya loh. Nah, abis itu pas DM-DM-an ketemunya di body shop? Iya, pas pertama kali ketemu face to face ya. Tapi sebelumnya sudah set ya. Apa yang membuat jering naksir sama? Iya, yang menariknya gini. Gimana? Suka tidak suka, saya harus bilang terima kasih sama Atta Halilintar. Tunggu. Atta Halilibur. Kenapa? Kalau Atta Halilintar weekdays. Kalau weekend Atta Halilibur. Oke. Saya kalau di apa dilihat orangnya grogi. Anduk-anduk, mana anduknya? Anduk-anduk. Kanebo, kalau enggak Kanebo, ada Kanebo. Sarung, wadimor. Sarung gofar duduk. Ada tisu panas. Mungkin? Tisu-tisu ada ya? Ya ada, okay. Udah gua anduk tadi. Thank you. Yeah. Jadi, ini awalnya. Kenapa Atta Halilintar? Makanya, it's like, what the fuck, you know, like. Jadi, di Explore muncullah prestasi Atta sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak. Di Asia Tenggara itu? Ya, pokoknya itu udah dapet apa gitu. Saya kan gak terlalu familiar dengan dunia YouTuber gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi, ya, siapa nih anaknya? Cek akunnya. Oh punya clothing juga, namanya Asia. Jadi pas lu ngeklik lu ngomong gini ya, Asia. Emang kalau ngeklik gitu langsung verify akunnya. Terus abis ngeklik juga. Yes, jadi saya ya sebagai businessman gitu kayak, oh dia punya clothing, oke, let's see kemana arah clothingnya. Siapa tahu ada yang menarik atau bisa saya pelajari, whatever. Cek. Modelnya dong. Siapakah ini perempuan Rusia? Saya pikir orang Rusia. Kok mukanya Kalashnikov gitu ya. Iya, iya. Kok mukanya berbahaya sekali. Wih. Nah, ini jujur itu impresi saya pertama kan foto itu. Iya. Foto kan tidak bisa fully kasih tahu karakter orang sebenarnya kan. Akhirnya terus cek akunnya. Ngapain dia follow saya? So, ini orang saya enggak tahu kok follow saya. Terus saya cek DM-nya. Beberapa kali sempat komen gitu kayak, "Hey Kak, makanannya enak gitu kayak awe gitu." Ya udah. Saya emang udah lama enggak punya pasangan yang serius, jadi ya ketemu yuk. Lu playboy terus sih dan dipermainkan, dizolimi. Enggak. Saya ini dizolimi. Ambiar. Kamu tuh kayak ibu-ibu di komplek yang mentang-mentang saya tatoan gini, dibilang playboy. Ini kayak Gofar aja gimana? Sudah stabil. Lumayan. Gak jadi masuk Illuminati Indonesia. Tapi banyak yang bilang ini, jering adalah Lord of Bucin. Tanggapan lu gimana? Apa for? Lord of Bucin. Oh, Lord. Bucin, budak cinta. Iya, iya, iya. Karena lu sering posting berdua. Iya, iya. Terus cinta-cintaan. Tanggapan lu gimana nih? I think it's very apa kalau secara ini secara serius apa secara bercanda? Secara dua-duanya. Serius. Kalau yang serius dulu yang serius I think it's good karena saya lihat di Indonesia khususnya. Iya. Terlalu banyak kebencian yang di
di expose yeah. Terlalu banyak kekerasan yang di expose, terlalu banyak hal yang ya sifatnya hostile. Betul. Jadi mungkin apa yang saya lakukan bisa sedikit menyeimbangkan itu. Kayak make love not war gitu ya. Seperti itu, tapi tidak yes. Tidak segondrong itu ya. Oh iya, enggak sehippie itu ya. Enggak, soalnya masih pakai sepatu. Kalau itu kan make love friendly itu enggak. Iya, iya. Pakai sandal mana-mana. Jadi ya mungkin secara seriusnya ya lebih baik begitu, karena kenapa? Ini lebih serius lagi. Ya. Budak cinta itu kan kayak kamu itu kayak dikendalikan oleh cinta. Iya. Yeah. Dan kalau kamu menelisik semua every religion in this world yang ada di muka bumi ini, mereka basicnya semua cinta. Iya. Yeah. So tanpa cinta nggak akan ada agama. So it's rather I rather to be budak cinta dibandingkan budak kebencian. Budak kebencian, budak agama, budak harta, budak popularitas. Iya. Yeah. Other than that, I rather be budak cinta. Wih. Jering, lorof bucin. Jadi selalu. Yang bikin bucin tuh ya apa? Yang bikin konotasi bucin tuh jadi kalimat degradable tuh, dan pemilihan kalimatnya enggak bagus. Benar. Ini bucin seperti enggak ini kayak buncis gitu lah. Kayak enggak ada kualitinya, enggak ada, enggak ada genuinely kayak. Ini seperti kata baper ketika ya, udah mulai marah gitu kan. Betul. Ketika kita mau mencoba beradu argumen, kok lu baper? Ya. Oh, enggak. Iya, itu jadi kesel. Iya, kesel sih. Gata baper tuh kayak seolah-olah kita nggak boleh counter dari argumen dia gitu. Yeah. Ketika kita counter dan sedikit kayak menusuk, itu dibilangnya kita baper. Enggak, kok gue santai kok. Ya, itu perisai yang salah. Ya gue balas tweet lo, balas segala macam sambil santai gitu. Iya. Yeah. Iya, jadi kayak itulah mungkin bucin jadi seperti itu ya. Iya, karena pemilihan padanan katanya kurang enak didengar sih. Iya. Yeah, menurut saya sih, bucin tuh kayak nggak ada dignity-nya. Iya. Yeah. Mungkin bisa dipakai kata yang lain, tapi hugi bos, udah lewat juga sih. Eh tapi itu kita ngomongin sekarang, itu kan ngomongin ke zaman dulu gitu kan. Lu bisa dibilang se-playboy apa, Rick? Playboy ya. Kayaknya lu chick magnet banget ya, apalagi untuk turis-turis luar negeri gitu. Twice bar liat cowok aja sih setiap ada acara di sini. Ibarat kata nih orang-orang bilang, bule yang liat tuh becek banget gitu. Gimana tanggapan lu, Rick? Ini istriku nonton gak? Enggak. Ntar lucu dia di blog aja ya. Nanti pas sama dia lu palingin aja dulu. Kalau mau lebih kecilin dulu. Apa gimana? Ya? Bule-bule, anggapan kalau bule-bule ngeliat lu tuh becek banget dah. Ya itu kan anggapan orang. Iya. Ya sebenarnya itu kayak apa ya? Udah geter-geter gitu bule. Bule. Udah becek kan ibu, mana kan ibu? Wes kan ibu. It's not biasa cerita kayak apa urban legend itu kan selalu dilebih-lebih. Iya. Yeah. Kan, gitu. Tapi gimana? Aslinya tuh gimana sih? Se-playboy apa zaman dulu, Ring? Sebelum menemukan cinta sekarang nih ya. Actually mungkin banyak yang nggak tahu, saya sebenarnya kalau masalah percintaan tuh cenderung biasanya serius. Dan serius? Saya selama hidup saya yang hubungan yang serius tuh tiga kali. Oh, tiga kali. Mau dari ribuan wanita itu? Ya jumlah teman Facebooknya ribuan. Eh, perempuan itu tiga kali. Ya yang serius yang sekarang yang keempat. Apa definisi serius nih bagi lo soal cinta? Paling standar memperkenalkan ke orang tua. Weh. Kalo jadi kalau misalnya udah kenal ke orang tua, udah termasuk tahap serius nih ya? Ya udah ada inisiatif untuk ke arah sana. Oke. Okay. Dan itu ya cuma tiga kali. Cuma tiga kali dikenalin? Hmm. Oh. Jadi orang banyak mikir saya tuh ya like, memang ada fase seperti itu. Yeah. Tapi ya udah lewat lah, itu gak usah dipercayai. Nanti mereka nonton nanti di luar negeri. Okay. Perempuan-perempuan di Zimbabwe itu nonton. Di Wakanda, orang di Wakanda nonton cewek Wakanda, jering, this is jering. Iya, cuma ini yang size-nya sama dengan di sini. Di sana size-nya cuma ini yang sama dengan di sini. kamu bisa pakai sigar gak? Gue nggak, gue rokok. Ini size-nya Gofar, by the way. Dia minta dari request segini. Betul. Kamu nggak ngerokok? Gue ngerokok, tapi nggak suka cerutu gue. Tau kepanjangannya? Nanti kayak Tony Montana di sini. Ini Astor ya? Jadi ini namanya grill. Ah, kok jadi lupa sih? Gorilla. Gorilla gerilya.
Jadi saya membantu teman-teman saya di Aceh. Ya. Jangan pikirnya Aceh tuh ganja melulu ya. Di sana enggak dong. Di sana tuh ada juga selain ganja, tapi sama kayak ganja. Ya. Di sana enggak ganja doang, brunis ganja. Terus ada lagi yang lebih hebat dari ganja, agama namanya. Lebih candu. Lebih candu. Adiktifnya tuh levelnya 1 sampai 100 tuh 2 juta gitu. Nah, ini ngomong soal ganja. Kan lo termasuk orang yang setuju dengan legalisasi ganja? Oh, untuk orang-orang yang membutuhkan sangat ya. Oke, okay. Yang gimana? Yang tidak membutuhkannya itu orang yang sudah bahagia. Oh, jadi yang belum bahagia itu butuh? Ya, I think so ya. Okay. Bisa ngasih kamu dementia. Ya. Oke. Okay. You know. Seberapa setujunya lo sama? Yang intel angkat tangan, coba. Ada nggak? Nggak mau, mau dikasih baju Rambel. Kan Rambel bikin edisi apa yang kolaborasi sama LP Kerobokan gitu. Jadi intel-intel yang nyamar di sini pakai baju itu, jadi nanti kalian merasa a part of the, you know, history. Yo, pasti iya. Oke, gimana sih ini? Tapi seberapa setujunya lu sama legalisasi ganja? Saya secara pribadi sangat mendukung karena saya pernah berada di situasi yang saya tuh depresi, yeah. Dan ganja salah satunya, bukan satu-satunya. Tentu ditemani dengan apa, dibarengi dengan mengkonsumsi obat medis dari dokter. Okay. Tapi ganja juga berperan besar untuk membawa saya ke tempat yang lebih baik. Jadi I owe lebih chill gitu ya. Sangat. Dan yeah. So I think I owe my life at least like 60% of my life to marijuana. Okay. Cuman ya itu tadi masalahnya, ketika masuk ke ranah politik, kompetitor, yeah. Agama di Indonesia kayaknya sepertinya masih panjang jalannya untuk itu. Oke, okay. Tapi untuk legalisasi ganja gitu kan, apakah menurut lo orang-orang di Indonesia udah siap untuk itu? Nah, itu pertanyaan yang sangat perlu didalami lagi. Yeah. Dan itu memerlukan proses yang panjang. Yeah. Jadi yang menurut saya sih yang paling masuk akal untuk Indonesia itu emang mereka tuh benar-benar memegang surat dari dokter. Yeah. Dan surat itu memang di regulasinya sangat ketat, jadi emang untuk kepemilikan ya, surat ketika, itu? Ketika ngambil obat pun tidak boleh diwakilkan, iya, harus iya. Orangnya sendiri ya, kalau dengan regulasi yang seketat itu, saya pikir orang-orang kita bisa menyelamatkan banyak orang depresi dari orang-orang depresi dari bunuh diri. Okay. Dan kita juga, soalnya saya punya banyak sekali teman saya di LP Kerobokan yang masuk cuma karena ganja. Dan saya tahu orang-orang itu nggak they're not evil. Yeah. Mereka bukan pemerkosa anak-anak, mereka bukan teroris, mereka bukan penjahat, bukan koruptor, mereka cuma buang ganja, like tiga linting kena 4 tahun. Mereka pekerja keras, mereka mereka kebanyakan kan perantau kan, yeah. Jadi harus kerja keras segala macam. Like it's not fair, 4 tahun ngabisin nyawa apa sorry masa hidup orang cuma gara-gara itu yang tidak medicine how is it like medical ya medis alasan ganja untuk medis ya alasan untuk medis kan. Mereka tuh perlu itu karena ya they need to chill. Yeah, yeah. Human need to chill. Kita manusia tidak tubuh manusia ini tidak didesain untuk berhadapan dengan beton setiap hari, berhadapan dengan AC setiap hari, berhadapan dengan macet setiap hari. Kita tuh didesain untuk menyatu sama alam. Dan ganja ini saya rasa menjadi jembatan itu di tengah masyarakat modern. Okay, di tengah masyarakat modern ganja tuh kayak pintu gateway-nya orang menuju menyatu sama like just be blending one with the universe gitu. Tapi untuk kesiapannya membutuhkan waktu. Iya, itu harus serius. Oke. Okay. Ya, jadi di sini gue suka sebel ya ketika ada aktivis ganja itu menyerang dengan sangat-sangat menyerang ketika sering. Lumayan. Kenapa kamu mukamu kurang ngeganja ya? Iya. Gue kurang musik tukang cetok kan. Bergaulnya ke tokir dong. jadi ketika diserang itu kan. Ketika lo pengen menjadikan campaign lo menarik adalah dengan membuat sesuatu yang persuasif. Itu juga. Ya, jangan tiba-tiba yang bertentangan dengan lo, wah anjing lo apa lo, atau ganja lo, main sotoy aja. Itu enggak menarik orang-orang untuk soalnya tahu. Ganja kan ditonjolkan dari ganja kan sikap chill-nya itu. Sikap chill-nya itu. Iya benar, makanya lo chill aja. Ketika ada orang yang bertentangan dengan lo soal yang namanya ganja, gue bilang gini sih ke beberapa video gue, cobalah membuat campaign yang persuasif, yang menarik gitu kan. Mm-hmm. Karena zaman sekarang orang-orang dibilang dimarah-marahin gitu kan, nggak bakal tertarik sama campaign lo. Gimana mau tahu soal edukasi soal ganja, sedangkan lo mengemasnya tuh nggak menarik. Mm-hmm. Jadi chill aja, Ega. Harus dibikin ringan sih. Ringan. Ya. Tapi juga di jalur di jalur birokrasi juga harus ada anak-anak muda yang masuk. Tapi jangan saya. Minta tolong giring. Iya. Bukan, lo kan udah tua.
Gak apa-apa, istri 24. Iya. Beda berapa? Istri saya 24, saya ya, lahir setelah T-Rex ada saya. Ya, 2 megalitikum. Enggak, 18. Beda 18 tahun. Beda 18 tahun. Lu sekarang berapa sih? 38 ya? 42. 42. Jadi istri saya seumuran Superman is Dead. Oh, ya. 24 tahun. Ya. Jadi kami sebenarnya secara mental seumuran. Oh iya. Karena saya mulai menemukan jati diri saya ketika band saya terbentuk. Alasannya gitu. Oke, pertanyaan dari Bapak Gora Saka, silakan. Masa dia pesan kursi? Bro, pesan kursi ya? Yeah. Emang Twice One ada kursi? Oke, ini balik lagi soal legalisasi ganja, berarti lo kesiapannya tuh yang harus benar-benar dipikirkan ya. Iya, karena kita tahu Indonesia ini kan negara yang sangat longgar untuk masalah birokrasi. Iya. Jadi itu yang naik Harley kok, pang Harley sih? Enggak, itu pakai speaker. Pakai speaker. Asis Scoopy. Itu beatbox. Aduh. Nah, ini ngomongin soal yang namanya tadi lu sempat singgung soal depresi. Iya. Nah, berapa lama lu masuk ke fase itu? Hampir setahun. Setahun ya? Yeah. Apa yang lu rasain sih saat itu tuh? Lu kayak berburuk sangka sama orang gitu kan, tujuan? Jadi waktu itu saya punya mimpi besar yang sudah sangat terencana, sudah sangat terorganize, bla bla. Terus saya pikir semuanya itu sudah siap. Dan ini melibatkan banyak, banyak ya, ornamen, banyak pihak segala macam. Yeah. Dan plan itu langsung di-cut dengan tiba-tiba dan semua harus pulang dari awal, dan jadi banyak ada kerugian kerugian energi, waktu, pikiran, finansial, kesehatan. So saya invest everything I had that time untuk for that project. Okay. Tapi akhirnya ya, dan saya belum pernah sedepresi. Ditipu. Bisa dibilang ditipu ya. Siapa orang yang beli? Mungkin bukan manusia. Bukan manusia. Iya. Oh, seberapa banyak lo ditipu? Coba tanya World Bank. Gak sih, soal seberapa banyak itu kan ya, you know, baik kerugian moral dan material kan. So anyway, penyebab depresi itu saya pikir itu sudah end of the world, karena saya bisa dibilang mencoba mencari solusi terbaik di Bali. Saya coba cari semua psikiater, cara spirit kan di Bali kan kental spiritual. Betul. Secara spiritual juga saya sampai tanda kutip berguru kepada dukun-dukun gitu. Ya, jadi banyak yang mikir jadi belajar black magic. Mendingan black metal ya. Lord of Chaos. Ya, terus sempat mencari semua solusi dan akhirnya yang membantu saya tuh ada satu dokter, psikiater. Kalau cowok apa ya? Cowok namanya Pramugara. Pak psikiater. Psikiater. Ah, benar. Iya. Jadi beliau membantu memberi obat yang tepat. Dokter. Ya. Okay. Dan ditambah dengan nama siapa dokter? Dr. Robert Revenger. Oh, orang luar. Namanya keren kayak nama Interpol gitu. Iya, Robert Revenger. Iya. Yeah. Terus Robert David Chaniago. Ini siapa? Ada yang keluar kok Dono. Keren David Hasselhoff. Itu vokalisnya The Hydrant. Anjir, bener-bener. Mirip. Jadi obatnya beliau yang direkomendasikan oleh beliau, saya barengin dengan marijuana, itu membuat kesembuhannya lebih cepat. Oke. Okay. Ketika lo depresi, lo mencoba untuk ada kecenderungan suicidal nggak sih, Dri? Kalau kepikiran ya, tapi untuk sampai ke naik ke level doing it, tapi kepikiran tuh all the time. Oke, buat teman-teman di sini nih yang mengalami depresi, yang mengalami yang namanya tekanan mental gitu kan, psikologi segala macam, saran lo apa nih, Bli, buat teman-teman di sini, Bli? Sebagai salah satu yang survive, saya rasa apa ya? Reach out sih yang paling benar sih. Coba karena waktu saya orangnya sebenarnya agak introvert sedikit, ketika tiba di masalah kegagalan failure gitu, saya kurang suka membicarakannya ke siapapun gitu. Yeah. Kalau masalah kemenangan sangat senang ngomong ke orang. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini yang mengalami depresi, kalau saya bisa ngasih satu aja saran buat kalian-kalian yang mengalami isu seperti yang dibilang sama Gofar tadi, reach out tuh kayak communicate, ngomong ke orang yang kalian paling nyaman. Sharing. Iya, itu sharing. Terus karena energi itu, kalau energi
kegelapan yang di hati kalian itu jika tidak dibagi bersama siapapun itu akan mengendap ke dalam dan kalau sudah terlalu mengakar dia akan agak susah diurai lagi. Oke. Okay. Itu sekadar Dr. Robertnya seperti itu. Betul. Dan harus menemukan orang yang tepat ya. Sangat. Untuk menangani ya. Itu juga kayak pisau bermata dua loh, Far. Yeah. Ketika kamu depressed, kamu nggak boleh sembarangan juga ngomong atau curhat ke orang yang tidak terlalu kamu tahu karakternya, karena itu bisa jadi bumerang. Oh, contohnya? Ya siapa? Bumerang tuh yang gini-gini. Bukan bumerang tuh yang pelangi. Di sana bencana, kuber. Oh, ini wali kota ya, Pak Roy Jogonia. Semoga beliau menang biar SID bisa konser Jawa Timur lagi. SID sudah 3 tahun di ban. Oh. Di blacklist dari Jawa Timur. Bukan cuma SID sih, ada Endang Sukamti juga kayaknya kalau enggak salah. Kenapa? Karena setiap band-band seperti SID, Endang dan yang beberapa band lain konser dikabarkan sering ada copet gitu. Oh. Tapi ketika ada sepak bola enggak pernah ada kejadian apa-apa katanya. Oh, gitu. Aneh banget ya. Makanya gue kalau misalnya MC di pensi ya, gue selalu bilang yang copet sebelah sini, yang penonton sebelah sini. Aku pasti pilih ke copet. Kalau saya jadi penonton, banyak yang patuh tuh. Ya saya sendiri mas itu. Lebih copet. Nyaman dong. Iya, lebih nyaman. Iya, benar. Nah, jadi ngomongin soal band gitu kan. Sebenarnya ada masalah apa sih lu sama Sondernalin? Gini. Sampurna yang ditunggu-tunggu oleh 99 lebar. Gini, Sampurna, Sondernalin itu kalau bagi gue, mereka baik. Memang. Kalau bagi lu, gimana? Ini kan saya tidak pernah benci dengan playernya. Yeah. Yang saya lawani is the game. You know, okay. So harus dipisahkan tuh dari awal konteks awalnya tuh. Don't hate the player, hate the game. Okay. Jadi birokrasinya tuh yang saya kayak kurang nyaman. Dan saya tahu persis alasan kenapa SID tidak diajak lagi Sondernalin sejak tahun 2015 atau 2014, saya lupa. Ada yang ingat gak terakhir kali SID di Sondernalin di Bali? 14 ya? 14 ya? So, jadi pas banget baru meletupnya isu Bali Tolak Reklamasi. Oke. Okay. Dan penyebab dari mereka, tanda kutip mereka, ini kan IO ini. Yeah. Yang mengerjakannya kan orang IO. Jadi saya pikir orang IO ini pasti tidak, nggak mungkin orang yang sama terus kan, pasti ada pergantian. Betul. So, I don't take these things personal. Saya tidak anggap perseteruan tanda kutip saya dengan Sondernalin ini sesuatu yang personal. Karena saya tahu persis, dan kayaknya saya sangat yakin, justru orang-orang yang lapangan, orang-orang yang benar-benar bekerja itu, yang di Sondernalin itu, secara moral mereka pasti support sebenarnya. Oke. Okay. Kalau mereka nggak support, ngapain mereka undang Navikula kan? Betul. Ya, ngapain mereka undang Disland yang sering juga? Betul. Ngapain mereka undang Hydron yang maksudnya salah satu band-band yang selalu menyuarakan BTR? Ini kan pesanan, dan ini juga informasinya sudah confirm. Yeah. Ini dari orang Sondernalin sendiri yang bilang itu perintah dari atas. Bukan Tuhan tapi. Iya. Siapa dong di atas? Atasannya berarti. Iya, betul. Makanya saya berulang kali bilang ini, dan ini memang saya ingin memanfaatkan momen ini untuk klarifikasi ke kawan-kawan yang bekerja atau terlibat di proyek Sondernalin. Saya tidak menganggap hal ini personal karena saya tahu kalian ini you need to survive. You know, ini masalah ekonomi. Betul. Dan saya tidak punya hak memotong itu. Tapi secara moral juga saya perlu mengingatkan kepada yang memberi kalian perintah tersebut, apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Karena dia atau mereka atau siapapun itu, you guys are wis saingan ya. Ini singa raja ini. Itu apa? Si singa. Karena saya suka Tiger Army jadi birnya harus singa raja. Ini bir baru kan, asli Bali. Iya, dari enggak tahu sih cepatnya. Nyaman ketut siapa namanya? Dan dia ini satu proyeknya si Ote, orang tua. Jadi ada singar, jadi kayak buka lapak ini. Ada Iceland. Nanti dibagi-bagi ya. Jadi Iceland tadi berbaik hati mengepung rumah saya dengan beberapa dus. Jadi ntar saya bagikan kepada orang-orang. Kepada orang-orang yang tidak nonton Sondernalin. Jadi nanti Iceland akan bagi-bagi dalam bentuk saset ya.
Vodka dalam bentuk saset. Menarik loh. Oke. Okay. Tapi enggak, oke, okay, lu berarti enggak ada masalah personal dong sama saudara Karin? Enggak, never. Never. Kalau masalah kayak gini ini, soalnya kalau saya pikir saya masalah personal sama orang apa orang stage-nya. Come on, man. Like orang stage-nya tahu apa sih? Mereka kan doing, mereka tuh kayak jalanin tugas yang dari atas. Kalau mereka ngelanggar, mereka dipecat. Saya bisa ngasih mereka, bisa sih dia kerja di Twice, tapi gajinya mungkin nggak sebesar mengerjakan apa sebenarnya. Dan jadi it's like ya cuman kayak apa ya, harus ada penanding lah gitu. Kayak jika tidak ada yang bilang ke Sondernalin atau pihak-pihak terkait itu, kalau di Bali itu kalian selalu dilawan sama ada nih satu orang atau satu band yang selalu melawan kalian karena kalian apa sedikit tidak fair, tidak mengajak band ini. Iya. Yeah. Padahal dia band ini sebenarnya sedang mempertahankan tanah yang kalian pakai untuk nyari duit. Oke. Okay. Like, logikanya itu kan simple. Di mana apa tanah dipijak, di sana langit dijunjungkan gitu. Apalagi GWK dekat banget sama Teluk Benoa. Kan it's like secara energi, secara demografi, secara band-band yang diundang juga seringnya juga sempat support juga Efek Rumah Kaca support BTR. Jadi it's like seharusnya tidak perlu ditakutkan. Oke. Okay. Mungkin lo terlalu ini kali, terlalu ada gini. Kita ngomongin soal yang namanya IO gitu kan, atau penyelenggara acara dimanapun, gak cuma Sondernalin. Pasti mereka punya kepentingan, mereka punya sebuah standar untuk mencari band-band untuk mengajak main di acaranya mereka gitu kan. Ketika misalnya gue punya IO gitu, terus ngajak SID misalnya, terus gue minta ring jangan ngomongin soal ini gitu kan. Apakah pernah seperti itu atau gimana? Selalu mereka untuk warning untuk Sondernalin selalu warning soal hal ya, itu. Ini yang membuat mereka tidak mengajak lagi kan sebenarnya. Yang 2014 itu mereka ngajak kami. Terus kasus BTR meletup. Yeah. 2015 kami diajak main di Road to Sondernalin di Sanur bersama Seringai. Di sana sudah mulai ada permintaan untuk tidak boleh ngomongin BTR. Tapi tidak ada permintaan untuk tidak memakai kaos BTR. Tidak ada request untuk apa yang namanya kayak misalnya di gitarnya ada tulisan BTR. Tidak ada request seperti itu. Dan itu kami ya namanya kami berjuang kan. Kami berjuangnya nggak bisa dengan bayar Telkomsel untuk ngeblas apa namanya kayak SMS pro reklamasi. Kami nggak bisa berjuang seperti itu karena kami nggak punya cukong di belakang kan. Ini murni perjuangan rakyat. Jadi akhirnya waktu itu kami akali dengan ya udah kami masuk panggung bertiga pakai baju BTR dengan mulut di apa tempel lakban dan kami berdiri sekitar setengah menit dengan tangan kiri di atas. Jadi kami tidak bicara apa-apa, tapi itu momen itu jadi kayak membuat mereka trauma untuk undang lo. Betul. Jadi ini kayaknya kalau dibatasin pun mereka pasti akan nyari jalan lain untuk dan jika pun bandnya nggak ngomong apa-apa, yang nonton pasti nanti pakai seragam BTR, pakai banner BTR. Kan ini media dari kalau kan terbesar di Asia Tenggara. Kan medianya juga bukan cuma Indonesia kan. Betul. Dan ini tekanan politiknya akan kuat sekali jika nanti ada band yang bisa membawa ribuan orang berseragam BTR dengan yel-yel BTR di acara BTR dan disaksikan oleh wartawan dari at least Asia Tenggara. Itu tekanan politiknya kan kuat sekali. Jadi saya yakin sekali bos ini nelpon bos Sampurna atau something like that. Oh, tapi kan sesimpel gini. Nah, jadi, coba dari Gopar coba masukannya. Sesimpel kayak ketika kita ngomongin soal perjuangan ya. Oh iya. Di mana semua medium tuh bisa kita pergunakan untuk perjuangan. Betul. Gitu kan. Nah, sesimpel kayak ada satu acara nih event mengundang kita. Terus dengan wanti-wanti seperti ini gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan kita, kan sesimpel kita tolak aja, enggak usah manggung gitu. Nah, tapi yang gue lihat di sini adalah kenapa lu kayak terus-terusan menyudutkan si Sondernalin kayak lo kok gue nggak diundang terus gitu. Karena attitude seperti ini tidak boleh dikekalkan. Kalau saya pikir secara sebagai korporat yang apa namanya yang menggunakan rumah orang untuk mencari duit atau mengokohkan bisnis mereka, seharusnya lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi di grassroots. Karena yang ngerokok Sempurna tuh ya orang-orang miskin. Simple. Tapi kan sekali lagi ya, itu kan banyak kepentingan nih, Bli. Ada beberapa hal yang kayak kompromi. Gue contoh nih, mungkin gak apple to apple ya analoginya ya. Contohnya misal gue nge-MC nih, Gofar nge-MC di gala dinner, tolong tatonya jangan ketutupan. Jangan di jadi liatin gitu kan. Gue akan mengiyakan, karena itu ada namanya kompromi di situ. Kita mengiyakan klien untuk kita di-hire dengan sejumlah uang.
gue datang MC, tatonya nggak boleh kebuka, gue terima, alasannya jelas, yeah. Karena itu gala dinner, yeah. Gitu kan? Hmm. Tapi ketika gue tidak sesuai dengan gue, oh gue nggak mau, gue tatonya harus kelihatan, kan sesimpel tidak mengambil job itu, yeah, betul. Dan perjuangan itu kan bisa kita taruh di mana aja, yeah. Iya kan? Betul. Jadi apakah yang gue lihat kenapa sampai sekarang tuh kayak lo menyudutkan si Sondernalin kayak gue SID nggak main di sana, yeah. Kan sesimpel ditolak gitu aja beli, gimana beli? Yang itu balik lagi ke yeah. Jawaban saya tadi, karena jika saya mengkonfirmasi, jika saya menerima apa yang Sondernalin lakukan, jadi tidak akan mau mengajak band yang frontal menolak reklamasi selamanya misalnya, yeah. Ya saya akan selama juga melawan mereka gitu. Okay. Jadi kalau mereka kekeh dengan cara mereka yang seperti itu, ya saya juga harus kekeh, karena satu, sempurna ya sebagai apa, bos besar Sondernalin kan, jika Bali hancur, mereka punya rumah, belasan rumah di Singapura, di Australia, di manapun, di London, di UK. Mereka bisa kabur kemana aja. Orang Bali, ketika Bali Selatan ini rusak, kita mau kabur kemana? Jadi, it's moral obligation lah. Tapi intinya gini, misalnya mereka gitu, ada pendekatan khusus buat lo, beli, main dong di Sondre. Ya kemarin kan mereka minta saya nggak bicara BTR sudah oke. Okay, betul, oke, ya? Oke. Okay, okay. Tapi karena ya simpel itu. Kayak misalnya kita mau buat ngobam di Sontre gitu kan, hari kedua gitu kan. Terus gue ngobrol sama Jerry. Dan kita udah sepakat karena kita pertemanan gitu kan, udah ya. Santai aja kita ngobrolnya, nggak usah ngomongin BTR. Ya, kan. Jadi udah setuju. Betul. Mereka masih nggak mau gitu kan. Sesimpel kita nggak menolak mereka, ya udah nggak usah di sana. Ya kita bikin aja sendiri di sini. Karena perjuangan kan bisa di medium mana aja, bener nggak? Ya. Iya. Ini poinnya Govar adalah perjuangan memang bisa dilakukan dengan medium apa saja, tapi menjaga iklim perjuangan itu agar tetap relevan itu harus diperlukan, kadang-kadang diperlukan beberapa aksi yang agak sedikit norak. Oke. Okay. Ya, itulah makanya kenapa saya sering kali merasa kayak berada di posisi joker itu, kenapa saya harus mempermalukan diri saya kayak gini? Damn email musat gitu. Yeah. Itu kadang-kadang necessary, itu kadang-kadang penting untuk orang agar oh ternyata isu reklamasi ini masih, iya, soalnya iya. Kan yang ya, agar kedengaran gitu kan. Betul, dan karena yang emang dilakukan oleh pihak pro reklamasi, mereka memang memainkan timing di sini. Betul. Jadi mereka tuh memang sengaja ngebuat masyarakat Bali khususnya yang menolak ini agar bosan, lupa, dan menganggap itu sudah tidak penting lagi. Itu kan permainan psywar ya. Iya iya. Dan lu di sini adalah untuk mencoba membangkitkan itu lagi terus-terusan. Ya karena di Bali cuman saya yang cukup gila untuk bisa membodoh-bodohi diri seperti itu soalnya. Iya. Yeah. Tapi lu pernah nyesel nggak sih kalau nge-tweet gini? Anjing, kenapa gua nge-tweet kayak gini ya? Pernah nggak sih, Rick? Beberapa kali ya. Tapi nggak terlalu. Beberapa kali ya. Tapi itu tidak membuat saya berhenti. Malah terus-terusan. Because it's funny. Iya. Yeah. Karena saya ada di kayak di tengah-tengah. Kayak lu pernah menjadi public enemy, man. Ketika lu orang-orang lagi nge-tweet apa, lagi segala macam. Iya, ya betul. Tiba-tiba lu dengan tuh seperti itu tuh kayak lu kok nggak punya rasa ini gitu kan? Emang dia punya? saya tanya dulu, apakah orang yang saya singgung punya rasa ke yeah. masyarakat? Tapi gini, yang dipermasalahin oleh teman-teman orang-orang gitu kan? Yeah, yeah. Orang-orang adalah kenapa waktunya, kenapa harus menyerangnya di sisi exactly, ini? Exactly, exactly. Karena ini ibu saya, Bali ini ibu pertiwi yeah. saya. Iya, yeah. yeah, dia mengobrak-abrik ibu saya. Ketika ibu itu tidak ada, saya juga mengobrak-abriknya. Oh. Jadi lu punya cara sendiri untuk I have to be a criminal sometimes. Yeah, yeah. Saya harus berpikir kayak penjahat kadang-kadang. Yeah. Kadang-kadang harus jadi public enemy enggak apa-apa ya. That's what it takes to jadi kan akhirnya yang diangkat sama media adalah BTR-nya lagi diangkat. So it's like itu kan menjaga isunya agar tetap relevan. Yeah. Soalnya jika kita memperjuangkannya dengan cara yang sangat diplomatis, dengan cara yang anggun, elegan segala macam, ya kita lama-lama akan diajak makan malam sama Bu Susi tiap hari. Yeah. Nah, tapi emang gitu loh, maksudnya dalam sebuah pergerakan itu ada dua tipe so-called aktivis. Yang pertama adalah dengan cara elegan, persuasif segala macam. Yang kedua adalah dengan cara yang norak. Seperti Gerindra dan Fadlizon gitu kan. Yeah, harus ada badutnya yang bikin semua rame. I am the clown. Iya. Yeah. Yeah. Dan lu menyadari hal itu? Sangat. Oh, oke. Okay. Kalau saya enggak menyadari, saya enggak berani kayak gitu. Peran itu dikonsepkan teman-teman organisasi atau lu sendiri? Naturally karena saya memang kalau dibandingkan konteksnya sama Fadli kan, it's like dia tuh orang pemerintahan. Dia he is a part of the system. Kalau saya emang nggak pingin jadi a part of the system, I don't wanna be a part of the opposition.
I don't want to be anything. I just want to watch the world burn and then they will and then the truth, the kebenaran yang akan menyelamatkan semuanya. Nah, ini ngomong soal pergerakan nih, jering nih. Soal apa namanya? Ini bernya anget. Iya. Mungkin karena namanya singa ya. Kalau gerakan pakai piring kecil di tiup tuh. Taruh saya bagi ini ya ke teman-teman di depan kasihan. Iya, kasih. Sudah enggak belanja. Sudah enggak belanja. Iya. Mak, udah enggak belanja mah gua kayak di luar lagi lu. Tuh. Ambilin yang rasa jeruk sama rasa cetek coba. Bagi-bagi dong, bagi-bagi teman-teman itu. Bagi-bagi dong. Mana dikantongin, beli? Foto-foto mukanya blacklist, taruh depan. Bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Iya. Ntar masih ada. Biar kayak ospek, bagi-bagi biar kayak ospek. Keluarin lagi 3 botol biar ini. Wih. Biar dikira Herman Paris ya. Ini kolaborasi sama Rotten Bone. Ini dibuatin sama Sweda Jogja. Ya, support your local apa ya, prostitut. Iya, benar. No Uzbek ya. Yang ini apa namanya? Vodkanya kasih mereka, pastikan mereka biar enggak fokus nanya ya. biar nanya macam-macam. Kasih vodka. Sebagai orang yang di atas mimbar, saya tidak ingin kalian tuh lebih cerdas dari saya. Dan itulah yang dilakukan penguasa sejak adanya pemerintahan. Mana ada pemerintah pengin rakyatnya pintar. Nah, ini kok branding banget sih? Ya ya. Tapi ngomongin soal pemerintahan, Bli, apakah ada kontradiksi sama sang ayah? Ayah? Iya. Ya saya sudah bilang sama beliau kalau Pak, makanya kan saya bilang. Dimana kan ayah kan kita tahu bahwa dia ini baru 2 bulan kemarin baru dilantik. Jadi DPR ya? Iya, DPR di Bali? Iya, enggak bukan. Gianyar. Masih jauh lah. Oke. Gianyar aja. Ada kontra gak sih sama bokap? Dari dulu. Nah, kamu udah boleh gitu lah. Gak ada. Masalahnya bokap punya lebih banyak dosa daripada saya. Jadi kalau dia... Pernah ada obrolan santai gak sih? Kena apa ya? Kayak obrolan santai gitu sama antara anak dan bokap. Tentang politik apa? Tentang politik. Oh, tentang politik beberapa kali, cuman memang kami gak pernah sepakat. Dan kami sepakat untuk menjaga, tetap untuk tidak sepakat. Oh. Jadi, tapi saya menghargai dia. Sepakat untuk tidak sepakat ya? Iya, itu kan sehat. Jadi ketika dia minta dukungan saya gitu kayak, bantu dong ini biar orang milih saya. Saya bilang ke dia, saya kan bantu tapi syaratnya adalah kalau orang bapak apa kalau masyarakat menemukan bapak melakukan hal yang tidak pantas sebagai wakil rakyat, saya akan suruh mereka melapor ke saya dan saya akan mengupload itu. Saya akan permalukan bapak gitu. Tapi belum terjadi itu ya? Ya semoga tidak sih. Semoga tidak. Kasihan. Beliau usianya sudah hampir 70. Oh 70 ya? Iya makanya it's like ini kayak dia jadi politisi ini kayak biar pernah aja itu. Tapi ada yang bilang gini nih. Usia 70, baru jadi DPRD Gianyar. Mau ya gimana dong habis itu? Iya. tapi ada yang bilang gini, "Pak Jering mah enak ngobrol vokal apa aja juga. Ya bokapnya juga di pemerintahan gitu." Pemerintah Gianyar. Tapi ada lu menanggapi statement itu gimana, Bi? Pertama, kalau saya boleh jujur, saya dari kecil emang enggak dekat sama bokap. Nah, jadi ya enggak beda lah, beda dunia banget. Iya. Tapi untungnya beliau tidak pernah mengekang saya ngapain gitu. Saya mau kerja silakan, saya mau berhenti kuliah untuk fokus musik silakan, mau tatoan silakan, mau macam mana pun silakan. Dia ikut ngeliatin. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, ibu tiri saya usianya di bawah saya, lebih muda, lagi dua tahun. Oke. Di bawah lu, nih. Oh, oke. Iya. Ya, istri dong, di situ ini awkward. Jadi bapak mau bicara masalah. Bapak mau bicara masalah apa? Dosa. Jangkrik bawah sih. Tapi bagi saya itu nggak masalah karena it's like ya itu yang penting mereka bahagia. Betul. Yang penting kan asal mereka bahagia. Kalau kata Armada. Istri saya suka tuh sama Armada tuh lagu yang itu apa? Pergi pagi pulang pagi. Iya. Gara-gara lu mau balik-balik. Enggak. Saya pikir itu lagu dangdut awalnya kan karena dia pas ngerokin saya tuh nyanyi lagu itu. Mah, itu lagu dangdut dari siapa? Oh, manggilnya udah Mas. Iya.
Saya pernah salah manggil. Manggil apa? Manggil namanya. Dengan nama lain? Enggak, bukan. Saya pernah namanya dia. Di depan, bukan di depan sih, ada, jadi ada beberapa perempuan-perempuan lain. Iya. Yang saya lagi ngobrol sama perempuan-perempuan lain. Ini satu mobil, terus saya salah bilang, oh ini seperti namanya dia. Saya gak bilang mama kan. Cemberut? Gak dikasih makan saya rasanya. Ya tapi marah tuh. Ya karena saya melanggar kesepakatan. Karena kesepakatannya adalah kalau ada perempuan, kamu harus manggil saya mama. Ya make sense sih. Tuh. Lu manggil kan mama? Dia manggil lu apa? Papa. Wey, kalau kalian nonton Narcos ya, kalau kalian nonton Narcos, si Escobar dipanggil apa coba? Narcos masih panggilnya? Papi. Papi. Ya, kan sama lah. Iya. Kayak Anang sama Ashanti ya. Tapi ada kemiripan sih, ada kemiripan. Sama-sama bikin orang kesel. Tapi bedanya kalau yang kesel sama Anang Ashanti itu orang goblok. Kalau yang kesel sama lo? Orang pintar. Ya tinggal di Bali aja. Oke. Jadi udah fix nih ya, nama panggilan saya adalah mama papa ya. Iya mama papa. Oke. Dan ini lo udah kemarin kan foto pre-wed kan? Acaranya kapan sih, Bli? Acara pernikahan? Kamu nggak diundang? Tapi ada perlu MC ya? Perlu MC ya? Iya dong. MC wedding pernah. Bli pingin MC ya? Kok tadi ketemu di jalan kamu nggak? Hampir tak tabrak. Kirain copet. Tapi ini resepsi belum ya resepsi? Ada SID album yang kemarin judul lagunya. Bukan. Itu persepsi. Ini Nora. Itu persepsi. SID. Ada belum? Ini udah akad atau belum sih? Kepo. Iya. Kan orang-orang tahu. Ya secara kalau saya jawabnya secara diplomatis, secara spiritual sudah, secara adat 90%. Yang belum itu adalah secara negara. Ya cuman basa-basi enggak penting itu. Iya, iya. Tapi ya, harus yang harus dilakukan ya. Kawa gitu-gitu ya. Karena sebagai warga negara yang motor baik. Iya. Lu kalau misalnya berantem sama bini lu tuh gimana sih? Berantem gimana? Apakah lu sesangar itu? Oh, kalau istri saya tuh kan misalnya istri lu buat salah. Dia lu gimana? Lu DM email musat gitu. Yang megang email saya dia. Gimana caranya orang email saya dia yang megang? Sosial media saya juga dia yang megang. Dia megang. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau ya, kalau marahan paling gulet paling. Soalnya kan dia gulet. Posisi apa seperti? Mungkin bisa dijelaskan kepada mereka. Ya kan Habib menang tadi. Menang ya Habib? Iya, Habib. Habib menang ya. Aku suka Habib. Jadi ya kayak gitu kan? Gulet kayak gitu. Tapi yang tidak menyakiti. Tapi emang istri saya boleh dicontohin di depan deh soalnya. Gak ada yang bagus juga. Tapi dia suka cemburu gak sih sama lu? Kayak lu kan grupinya banyak. Gak ada sekarang. Gak ada? Sejak saya post foto pribadi tuh mati semua. Kalau balik-baliknya amor. Amor dengan cintia. Tapi ngomongin dulu nih ya. Nah. Lu pernah deketin grupi gak sih? Atau Gak pernah? Gak terlalu suka. Gak suka? Soalnya grupi-grupinya SID cowok semua. Berarti lu gak pernah? Saya gak pernah punya hubungan spesial gitu ya? Romantis atau tidur sama grupi gak pernah. Saya tidak bermaksud membanggakan ras tertentu. Salah satu kenyamanan bisa dulu ya waktu sering terlibat hubungan kayak intim dengan orang-orang luar Indonesia tuh yang ngewe maksudnya gitu ya. Tapi istri saya tadi berpesan jangan sampai kamu ngomong masalah ini ya. Loh, kita ngomongnya soal preferensi di mana selera kan. Iya, iya. Kita maunya orang ini ya, bangsa ini betul. Dan saya sejak SID kan desain sama major label tuh 2003. Yeah, dan sejak itu sebelumnya tuh kami bisa dibilang punya grupi tapi yang cowok ya cowok semua tapi setelah Sony biasalah fame and money will bring you lady you know like. Yeah. Jadi banyak perempuan-perempuan yang kalau kami ke Jakarta yang mendekati kami. Yeah. Lu nggak tergoda? Enggak. Saya suka challenge. Saya suka dulu saya suka ke bar sendiri itu malam-malam untuk nyari ketemu. Yeah. Jadi ngomong sama
lawan jenis yang dia nggak tahu siapa saya, siapa usul-usulnya, dan berhasil itu achievement. It's like from nobody, you know. Oke, okay, kita kasih tips and trick gimana menggait cewek. Menggait perempuan. Gimana? Pertama. Lu dateng nih. Percaya diri. Yeah. Lu ketemu sama cewek tiba-tiba harus ngapain nih? I think manner is very important. Yeah. Ya, bukain dia pintu itu harus. Misalnya kalau oke, Bu, silakan. Iya. Kalau misalnya setelah kalian masuk ke suatu apa ruangan, ya harus itu kalau laki-laki sih menurut saya. Yeah. Bukain pintu. Habis itu habis itu tenang dia ceweknya kunci dia bakar. Bakar gitu ya. Tapi gimana caranya untuk memperkenalkan? Nah, tapi manner tuh sih. Oke. Senjata lu apa senjata lu biar wah dia harus ngeklik sama gue nih, gimana gue? Itu kayak mayoritas perempuan dan laki-laki juga setuju jika perempuan tuh suka laki-laki yang apa ya, yang joke a lot, yang you know, yang betul agak konyol. Betul sekali. Contohnya jadi perempuan tuh senang merasa karena lucu. Iya, karena humoris itu mengalahkan pria ganteng. Jadi ya justru cowok-cowok yang kayak supermodel yang mukanya tulang pipinya di sini itu yang yang apa? Iya, yang abs-nya tuh yang 18 itu. Yang kayak gitu menurut perempuan-perempuan cantik yang saya kenal, mereka jijik sama laki-laki kayak gitu. Oke, kenapa? Alasan mereka apa? Terlalu laki-laki standar. Itu, laki-laki itu emang harus sedikit buncit. Yes, gue setuju. Orang istri saya tuh instruktur gym yang bodinya tuh ya, maksudnya kayak di kayak boneka gitu bodinya. Kau mas, saya kau pengen body saya kayak ada rai gitu. Jangan, tolong. Kayak gini aja. Iya, gini deh, bagus buncit dikit. Dibuncitin dikit gitu. Oh. Jadi perempuan tuh suka laki-laki tuh yang natural lah. Natural, nggak terlalu snobby, nggak terlalu kayak merasa sok ganteng gitu. Boleh sok ganteng, tapi ketika diperlukan. Boleh sok ganteng asal ganteng. Jangan sok ganteng tapi lu nya jelek, bangsa. Ganteng itu relatif. Iya, betul. Kamu tanya ibunya mereka pasti bilang ganteng. Bilang ganteng, iya. Keluarganya pasti bilang ganteng juga. Iya. Iya. Kasihan ibunya. Jogok aja. Kamu mau dirukiah pakai cara Bali enggak? Diapain di ngaben? Kamu kenal enggak? Ya? Kenal band Burtan? Kenal enggak? Ya? Kenal, iya. Yang petani-petani. Petani-petani itu ya. Band itu satu-satunya band metal yang saya follow di Twitter. Iya, iya. Ya, Pak Kades. Pak Kades. Cangkul Pak Kades. Yeah. Terus mereka prestasinya apa? Enggak pernah konser. Wah, mantap. Dan dia ngeluarin sendal Hypebeast black metal kan bangsat ya? Bangsat banget. Aku udah mesen. Udah mesen. Rajin aku mesen. Black metal gak pernah manggung. Ini nihilis as fuck. Kita gak pernah tahu keberadaannya di mana ya? Orangnya siapa ya? Iya, gak ngerti. Pernah ketemu langsung. Ngerti, gak tahu. Gak pernah ketemu langsung. Gak pernah ketemu. Itu isu, rumornya katanya itu proyek solo. Iya. Yeah. Kayak Far Vikernes gitu. Tapi ada yang bilang itu duo. Gak tahu yang mana. Duo black metal tuh gimana gitu ya? Kayak Humania gitu ya? Eki kayak Eki. Aku ganti sponsor dulu ya. Iya, boleh ya? Boleh. Ini kemeja Rumble terbaru ini. Tapi karena udah panas jadi harus diganti pakai kemeja Dickies. Permintaan sponsor. Iya, gak apa-apa. Ada kemejanya? Jadi pas ini udah. Pas saya ambil kemeja itu saya akan memperlihatkan jam tangan Nixon saya. Abis ini dia akan memperlihatkan skincare body shop. Ada kok. Dengan, ya. Tapi kalau sama body shop, saya nggak dituntut untuk bilang kalau saya di endorse. Iya. Pokoknya kamu tahu. Kenapa lu di endorse body shop sedangkan Danila enggak? Danila tuh sangat body shop. Iya, yang pernah di endorse sama body, yang dijadikan brand ambassador, setahu saya kan Cinta Laura. Iya. Ya mungkin untuk perempuan standarnya harus seperti itu. Yeah. Kalau cowok ya cinta, kayak lu gitu. Cowok kalau Cinta Laura jadi cowok ya kayak jering gitu. Oh, oke. Okay. Mungkin kalau dia lagi gitu. Gak tau gak kan? It's weird ya. Yeah. Okay. Tapi saya ganti dulu pakai baju Dickies ya. Silahkan. Sebut terus. Iya. Ntar dia itu tunggu banget. Enggak, silakan dia lagi pakai baju nih. Ya teman-teman di sini kalau mau nanya silakan. Oke. Okay. Ya monggo silakan. Kita akan pertanyaan dari Twitter dan Instagram nih beli. Silakan. Banyak tuh yang nanya. Oke. Okay. Jangan tanya yang dibuka beli bajunya aja.
Gofar nih, bagi yang belum tahu, Gofar ini drummer loh. Jadi nanti setelah acaranya sih, loh, kamu harus cabut ya? Iya. Padahal kita tadi mikirnya nge-jam. Iya dong. Nge-jam ya? Harusnya. Gue pake nyanyi aja deh. Udah podcastnya di cancel aja. Gue nyanyi pergi pagi pulang pagi gimana? Istri saya masih sini. Kemarin gue ngajar gini, Ray, Far, kita nyanyi dong. Nyanyi apa? Social Disaster, Social Hospital. Bosan. Ya, saya mintanya lagunya Via Valen aja. Lu ada tuh lagunya Via Valen yang... Tunggu. Loh, emang Via Valen punya lagu? Kalian terlalu meremehkan grassroots ya. Kalian terlalu meremehkan akar rumput. Kalau Via Valen tidak pernah menyanyikan lagu SID, SID akan lebih kaya dari sekarang. Oke. Tapi ngomongin soal Via Valen ya, sebari ganti baju ya. Oke, sebari ganti baju ya. Via Valen di mata Jerry kemarin kan udah sempat kita tahu ya di Twitter tuh Jerry nyebut whore. Ya gak sih? Whore gitu ya mungkin? Enggak, straight to her sih. Saya ngomong kok, saya bilang itu, jika benar dia menjual VCD yang ada lagu Sunset tanpa minta izin dan itu dapat untung, maka dia tidak ada bedanya dengan whore. Whore itu kan kayak pelacur, itu kan bukan cuma perihal selanjutnya. Iya betul, pelacur itu pelacur korporat apapun, kalau kalian bisa dibeli integritas kalian itu namanya pelacur ya. Langsung Via Valen tuh nge-counter si Jerry, katanya gak suka dengan statement seperti itu. Terus, sampai sekarang tuh ada... Pernah ketemu gak sih sama Via Valen? Kemarin waktu acara SCTV, saya coba beberapa kali bolak-balik depan ruang tunggunya dia, dia gak nongol-nongol. Maunya sih sebenarnya kemarin mesti aja foto, biar oke okay, udah clear gitu loh. Gak nongol-nongol, masa dipaksa keluar kan, kasihan. Mungkin security-nya atau... manajemennya nggak boleh itu ada beli tatoan di depan. Tapi ketika Via Valen itu menawarkan oke okay, gue mau dong kolaborasi satu lagu dengan SID, lu mau gak? Pasti mau dengan satu syarat. Apa tuh? Suarakan BTR. Sesimpel itu. Tapi dia juga punya syarat. Kenapa? Suarakan koplo Indonesia. Gak masalah. Oh, gak masalah. No problem. SID dan akar rumput itu tidak pernah punya jarak. Yeah. Kami selalu ada di pihak akar rumput. Ya kalau nggak gitu ngapain juga bela-belain BTR kan? Yeah. Kalau kami misalnya berada di kelas medium upper kan, ya persetan lah apa sih ribut demo-demo ini dengan dari duit kan kayak gitu. Betul. Secara simpel ya. Tapi jika misalnya via pingin serius itu dengan senang hati, cuman bilang aja sebelum nyanyi, oh lagu ini sebenarnya tujuan awal saya nggak terima itu kan, dia nyanyiin lagu ini lebih dari mungkin lebih dari 100 kali gitu. Yeah. Kenapa not once ya? Satu detik pun nggak punya pikiran bilang, oke ini dari band lagi apa? Lagu ini dari band Bali, Superman Is Dead, dan mereka sedang memperjuangkan. Mereka nggak, si Via nggak bilang gitu? Nggak pernah. Wah, gue sampai cerita story nih. Sekuat di sini tuh. Bersekutan bersama Jerry. Yeah. Jadi kayak moral kompasnya dia tuh kayak. Apa gunanya akun ada verik biru centang gitu, tapi kamu tidak punya panduan kompas, yang tidak punya empati, tidak punya apa ya, it's like it's a common sense yeah. Dan dia punya manajemen kan, betul manajemennya masa nggak bisa ngasih tahu dia, Mbak Via tinggal bilang gini aja kok beres lah. Si Jering itu cuma minta Mbak Via tuh kayak oke okay, mari kita dukung perjuangan kawan-kawan di Bali, itu tau loh, nggak perlu ribut di sosial media sebenarnya. Oke, sekarang kita akan membacakan dari Instagram. Total ada 4.109 pertanyaan. Itu followersnya Asanti semua tuh yang nanya. Beli kapan mati? Oke. Beli kapan meninggal? Yang pertama dari portal Headlabs. Jadi, bukan. Yang pertama salah nih gue. Ini enggak apa-apa nih kelihatan di YouTube. Enggak apa-apa lah. Alkohol gini. Dari Shitlicious. Oh, di YouTube gua mau beli. Ya, minta diskon. Iya, minta diskon. Iya, dia beli minta diskon. Kemarin dia beli Impala saya. Karena udah kasih diskon kok. Udah enggak usah. Iya, enggak usah. Si Ari kemarin beli Impalanya si Jerry. Tapi tadi soal ngomongin soal apakah boleh alkohol di YouTube gue. YouTube gue adalah satu-satunya orang boleh ngomong jorok, alkohol dan rokok, men. Ternyata masih ada secercah harapan setan menguasai Indonesia. Betul.
Mari kita rayakan. Hidup alkohol dan rokok. Tapi Ucai dulu sering main di Twice Bar. Coba. Ucai Rocket Rockets sebelum dia keluar dari Rocket. Sebelum jadi hijrah. Dia kan sering di Twice Bar. Tapi dia nggak minum, nggak ngerokok, dan baik-baik saja. Jadi sebenarnya orang straight edge sama orang yang tidak Aca juga tadi, Aca tuh, Aca. Ya itu Mas Aca. Iya, Aca. Aca nggak ngerokok, nggak alkohol. Tapi dia lupa bulan. Nanti gua... Nanti gue kan mungkin akan ngobrol sama Aca nih, ngobrolin hardcore. Boleh. Iya, yeah, di Jakarta. Asik tuh. Asik ya. Jadi sebenarnya semua tuh bisa berdampingan. Nih, kita ngomongin soal pertanyaan dari Alit ya tadi ya. Iya, betul. Numpang tanya, soalnya Jarek Sen kalau di WA romantis mulu. Pertanyaan buat Jering nih, kalau reklamasi benua beneran terjadi, apa yang akan Jering dan teman-teman lakuin untuk melindungi Bali Selatan? Udah ada beberapa agenda, tapi tidak boleh saya sebutkan. Oh, oke. Okay. Jadi ada ya? Udah ada ya? Pasti ada. Oke. Okay. Berikutnya? Dari Fanny.pl. Dari sekian banyak orang yang diajak berantem di Twitter, apakah ada yang berantem beneran? Ada. Hah? Ada. Serius lo? Gimana, Ci? Masih ingat namanya siapa? Sebelum ada Instagram sudah? Udah? Udah. Dulu. Jadi kronologinya gimana? Dia kan nyerang lo. Dia... Saat itu tuh belum nge-trend di DM email Musat ya? Saya lagi mikir kasus yang kalian bisa relate gitu. Iya, iya. Ada beberapa kasus soalnya. Oke, jadi yang berantem beneran ada? Ada pukul-pukulan gitu? Oh iya? Dia nyamperin lo kesini? Enggak. Lo nyamperin dia? Iya. Oh, nyamperin lo dimana, Bli? Carilah alamatnya. Oh, cari alamatnya. Tapi gak ada barang bukti, udah damai. Oh, udah damai. Jadi ketika ketemu, apakah dia se-on fire itu? Atau kayak lebih kalem? Sebelum dipukul ya? Oh, udah dipukul sempat. Oh. Ya kayak gitu. Oh, oke. Orang Bali juga? Enggak. Ya, manusia Indonesia lah. Oke. Okay. Jangan lagi liburan di Bali gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Namanya siapa, Bli? Insert bersama Gumar. Udah damai. Oh, masa tapi pernah ada yang bulu pukulan ya? Ada, dan yang bukan, yang tidak, apa, yang bukan karena sosial media juga. Ada banyak. Yeah. Semasa tinggal di Popis, di apa, di Twice Bar yang sebelumnya, di Popis 2 itu, ya, yeah, yeah, it's like seminggu sekali, at least ada aja pokoknya berhubungan sama kekerasan fisik sama orang-orang rese. Enggak cuma gue, orang Indonesia juga, orang lokal juga banyak. Yang pas berantem ada ini enggak? Back sound kayak fatality. Bertanya komentar. Fatality. Bandnya enggak Goofy ya? Bandnya Goofy ya? Apa? Iya, Bertanya ya? Goofy Jogja, Goofy Jogja. Goofy Jogja kalau dia nonton Mas Goofy, saya berutang banyak sama dia. Karena Mas Goofy itu orang pertama yang percaya kalau saya atau SID itu tidak rasis. Jadi Goofy. Buat Mas Goofy. Goofy Jogja, pertama buat Goofy Jogja. Dengan Mortal Kombat, mau Trescore. Iya, Trescore ya namanya. Sama kakaknya ya? Iya betul, sama kakaknya. Jadi Goofy itu yang pertama nganterin saya ke, kayak berkunjung ke distro-distro anak-anak Jogja, memperkenalkan ini Jering loh, gak ada tato fuck jangkau, liat tuh buka baju saya disuruh kan, gak ada. Habis itu saya dipakai. Oke, okay, pertanyaan berikutnya dari seorang rapper bernama Edball. Oh, Edball. Edball, yeah. Ya. Bener gak sih rumor dulu demo albumnya ditolak salah satu major label Amerika? Burning Heart. Hah? Yang Burning Heart Record. Burning Heart apa Flat Track sih? Enggak, Flat Track enggak. Enggak Flat Track ya? Burning Heart doang ya? Kalau saya sempat ngirim email ke Burning Heart Record tapi enggak dibalas emailnya. Oh. Kalau ngirim demo belum pernah. Belum pernah? Tapi emailnya belum pernah? Email aja. Oke. Okay. Ke Burning Heart. Berarti bukan Flat Track ya? Kalau Fat Rack ngomong sama Fat Mike-nya, iya. Okay. Yang membuahkan hasil, SID diundang sama Kevin Lyman, foundernya Fans Warped Tour yang 2009 betul, untuk konser di 11. Oke. Okay. Ya, itu aja sih. Oke, okay, berikutnya dari BigBud_ID. Kita tahu bahwa Bli Jering mendukung legalisasi ganja. Latar belakang apa sih yang benar-benar mendorong beli tetap semangat untuk melegalkan ganja khusus di Indonesia? Udah tadi kita guys, ya, udah bahas. Tapi ya mungkin ada alasan. Kalau alasan pertama kan karena saya pernah berada di tempat yang gelap lalu terbantu oleh ganja. Oke. Okay. Terus yang alasan kedua, saya melihat banyak banget orang-orang yang sebenarnya tidak jahat, orang-orang yang bisa dibilang orang baik yang akhirnya masuk penjara, akhirnya kehilangan istri kayak kasus Fidelis cuma gara-gara itu. Jadi sangat disayangkan. Itu ya empati kepada sesama manusia aja sih, okay, dasarnya. Ada lu belum man? Ntar kalau gue suruh. Udah belanja dong. Yang lainnya harus belanja. Dari sosial media dulu ya, benar ya. Dari @bimo sabdas buat Bli Jering.
Selama ini segala ungkapan kritik sosial maupun keresahan yang sering diperjuangkan, apakah bentuk ungkapan beli sendiri atau juga mewakili band? Dan mengapa cuma beli sendiri dibandingkan band-band yang lain? Maksudnya personil yang lain? Ya, tahu. Ini pertanyaan yang sudah sangat sering di saya terima dan sudah sering kami bahas di internal SID. Eka itu tanah, Bobby air, saya api. Dan di Bali memang saya bukan orang yang religius atau spiritual. Saya agnostik, tapi ada beberapa konsep di Hindu atau konsep Hindu yang atau konsep Bali yang saya rasa cukup masuk akal. Jadi ada Tridatu kan. Iya. Yeah. Jadi pencipta, pemelihara dan penghancur. Dan tiga warna itu merah, putih, hitam selalu saya aplikasikan ke semua kendaraan saya. Oke. Okay. Ya. Jadi ada peran masing-masing ya? Iya, kalau semua kayak saya kan hancur biasanya. Iya. Yeah. Kalau semua kayak yang lain juga. Pernah sih si Eka sama Bobby gitu kan ngomong sama lu jangan jadi kita apa aja. Beberapa kali pernah. Pernah saya juga, tapi saya juga pernah ngomong hal yang sama ke mereka gitu. Iya, yeah, yeah. Intinya saling mengingatkan. Oke. Okay. Ketika Bobby atau Eka ngelakuin hal yang saya rasa kurang cocok, eh kamu wawancara next time jangan nggak jawab kayak gitu lah. Oh ya, sorry. Iya. Yeah. Ya terus mereka juga bilang ini kayak agak sedikit offside. Oke. Okay, aku revisi lagi. Oke. Okay. Itu lagu naik saudara kan. Iya. Betul. Nah ini sesuai dengan pertanyaannya dari Krisna Yuda 22 di Instagram. Pernah nggak sih selek atau berantem sama Bobby sama Eka? Kalau fisik nggak, tapi kalau sampai saya ngelempar lebih ke sayanya sih, mereka sih santai orangnya. Iya. Yeah. Ya saya beruntung sekali loh punya saudara dua itu yang orangnya chill, calm. Jadi ya, dulu. Yeah. Kayak emosi, kayak saya ngelempar apa kayak air botol air mineral ke Bobby gitu karena dia itu dalam bentuk galon atau botol? botol yang medium gitu. Yeah, yeah. Ya karena dia saya pikir dia tuh ini belum saatnya selesai kok udah ini sih. Saudara kalian juga udah waktu di pulau kan serangan. Oke. Okay. Udah lama. Kalau sampai pukul-pukulan kayaknya enggak akan deh soalnya mereka berdua sangat tapi kalau chill ya. Chill dan lebih suka chill, bercanda ya? Gitu. Yeah, yeah. Saya juga akhirnya ikut jadi kayak konyol gitu lah sama mereka. Apalagi si Eka tuh udah manusia paling santai di dunia. Udah paling chill di dunia. Aduh, ya? Gak punya, mungkin dia punya pasti punya masalah tapi dia gak pernah kelihatan punya masalah. Pernah menunjukkan dan kayak paling muda kan kelihatan yeah, di, yeah. Di foto SID. Yeah, yeah. Padahal dia yang umurnya yang lebih paling tua. Ya dia 2 tahun di atas kami. Oh. Saya sama Bobby seumuran. Oh, oke. Okay. Empat ya. Oh ya, Bobby ulang tahun kemarin. Oh, ya. Datang sama datang buat Bobby. Ya. Bobby be cool. Bobby be cool, oke. Okay. Ya, ulang tahun. Ya, kadonya bisa ditip ke sini. Nanti saya sortir. Oke. Okay. Kalau yang mau ngasih sepatu, saya 43 ya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya di Instagram dari Toko 57 Baik. Tanyain dong, band Indo yang gak banget atau norak menurut Bleachering? Kurang mengikuti sih saya band sekarang. Yang lu gak suka banget sih? Yang dulu, emang masih ada? Kangen band masih ada? Kangen band masih ada tapi nggak si Andika vokalisnya. Ya waktu mereka ada tuh saya nggak suka. Kenapa? Iya, I don't know. It's like everything is wrong. Saya ya memang dari mukanya udah salah sih. Tapi itu yang membuat mereka terkenal. Ya, iya betul. Saya sampai sempat mikir ya. Ini jangan-jangan image mereka jadi jelek karena pemberitaan. Saya mikir gitu kan. Jadi ketika mereka konser di Hard Rock waktu itu, saya kayak apa? Saya jarang banget nonton band seperti itu. Kayak niat tuh nontonlah Kangen Band biar tahu apakah yang media beritakan kalau mereka tuh apa performanya juga nggak ya maksudnya extreme similarity with their with his face gitu kayak ternyata ya yeah, benar ya mas ternyata diberitakan media tuh aduh live nya kayak gini terus yang dia bilang di stage juga worth it ya kemen lagi ya yeah. Tapi again nothing personal okay. Masalah taste kan. Oke, okay, masalah taste, selera ya. Ya, kalau dia juga dipaksa nonton SID mungkin dia enggak suka juga. Betul, ya. Betul. Ini ngapain sih orang marah-marah padahal ganteng gitu. Pertanyaan berikutnya dari Tugas Chandra, kenapa kalau ngomongin masalah sentralisasi ibu kota seolah nyinyir banget sama Jakarta? Oh iya. Kenapa? Kalau kamu sebagai orang daerah, kamu akan merasakan bagaimana sentralisasi ini menggerogoti kamu dari masalah personal. Jadi dari ranah private kamu sampai ranah di atas itu. Yeah. Contoh paling simpel yang saya analogikan ya. Ketika saya pertama kali mempublikasikan hubungan saya dengan istri saya, itu gila loh. Netizen Indonesia tuh heartless, like heartless. Benar-benar
literally mereka tuh benar-benar berusaha menyelamatkan, tanda kutip, menyelamatkan istri saya dari seorang monster. Yeah. Tapi kenapa yang disalahin Jakarta? Karena kan itu, pemikiran seperti itu kan ditularkan dari media. Oke. Okay. Energi yang apa ya, kayak azab, kayak gitu-gitu. Itu kan semua ditularkannya dari media, dan pusat media sayangnya ada di Jakarta. Dan dikekalkan juga oleh perilaku banyak seleb yang memang mencari duit di mengekspos kayak privasi mereka. Di Jakarta? Di Jakarta, ya, keposisinya kebetulan di sana. Iya. Makanya saya senang sekali ketika Bapak Presiden memindahkan ibu kota itu, saya senang banget. Kenapa? Akhirnya saya tidak punya masalah lagi sama kota yang namanya Jakarta. Oke. Okay. Ketika, jadi besok saya bilang sentral. Tapi kan lu suka dapat job manggung dari Jakarta, Bli? Ya kan mereka yang nawarin. Oke. Okay. Kita nggak pernah ngemis. Oh, oh kalau ditawarin nggak apa-apa. Oh. Yang bayar juga bukan orang-orang yang saya benci. Oh. Misalnya yang bikin acara tuh Fadlizon nggak mau. Di satu miliar pun nggak mau. Jokowi beli lagu yang SID nggak? Kan saya bang kasih. Saya masih bisa SID masih bisa survive jualan apa jualan arak, Bobby jualan kopi, Eka jual semen. Dia punya toko bangunan. Serius, nama tokonya Eka dari judul lagu SID Bangun Dunia. Oh, ayo bangun dunia bersama Eka Arsana. Bisa berkolaborasi dengan Wika Beton di sini. Banyak bilang soal Wika. Wika Salam ya dangdut. Oh. Iya. Ya gue gak ngikutin yang gitu. Soalnya tadi ada beberapa mention di Instagram Wika. Nih si Pak Ngurah bilang gitu. Ini Pak Ado, cewek cakep banget. Oh ya? DM. Es cendol pakai susu. Iya. Cewek bondol bikin nafsu. Oke, berikutnya nih ya. Ini kamu milih pertanyaan dari live? Dari, betul, ya? Dari Instagram yang live banyak. Demokratis banget ya? Iya. Jadi siapapun yang... Nggak dulu! Lembut banget sih lu! Ini dari Instagram, jangan dari Twitter. Ntar dari Bigo nih. Terus pas saya ini nih. Terus pas saya, pas di giliran biasanya. Pertanyaannya apa? SID berdiri tahun berapa? Iya! Lutung-lutungnya aja. Oke. Sekarang dari... Gak apa-apa ada orang digugulin di Twitter malam ini. Betul. Sekarang, tadi Instagram sekarang dari Twitter ya. Coba sebutin drummer lokal yang Indonesia ya, yang speednya ngalahin kamu beli. Banyak. Iya. Drummer metal. Iya. Banyak lah, siapa? Andian. Gorus. Itu salah satunya. Iya. Banyak banget sih. Di Bali aja, Nova, Skerobam, dia kenceng banget. Ya, speed nih, masalah speed. Ya, speed. Drummer kasih sabu aja tuh. Abis itu nyabu. Di dalam pikirannya dia kenceng. Saya dulu pernah di Double Six, tapi bukan sabu sih, dikasih pil-pilan gitu sama orang. Pil apa? Nggak tahu, orang Belanda kan sih. Dari luar negeri katanya. Oh, dari Timika. Dikasih, lu apa yang yeah, saya ngerasa main aku mainnya kayak ngerasa udah keren banget tuh. Wow. Malah hancur. Pas dikasih rekaman videonya. Di-delete. Padahal sebenernya jangan di-delete ya. Iya. Yeah. Sayangnya di-delete loh. Oh, di-delete. Oh, bisa dokumentasi itu. Iya, makanya goblok banget. Iya. Oke, okay, lagi ya pertanyaan dari Twitter ya. Dari Kinaru _. Tanyain dong ke Beli Jering tentang kejadian di Jogja, pertemuan dengan anak Jogja Hip Hop Foundation dan Shaggy Dog. Karena aku tahunya dari versi sini, cerita itu belum dari bleacheringnya. Ada apa sih dengan anak Jogja dan JHF itu? Saya heran sama pertanyaan ini, gak ada masalah. Gak ada masalah apa? Kalau Heru, vokalis Shaggy Dog lama di Bali dan saya emang deket banget sama Heru. Dan juga ya Richard. Tapi yang paling deket di Shaggy Dog Heru, karena dia sempat tinggal di Bali dan kami punya banyak teman yang sama, kayak di Sananjung gitu. Kalau sama Juki, gak pernah ada masalah. Justru Juki pernah jadi modelnya Rangel. Oh, jadi nggak pernah ada masalah berak Jogja ya? Mungkin itu salah mention nggak? Salah? Siapa nih Jering SID? Nanyanya ke siapa? Oke, berikutnya. Dari Alif Bahihak. Kalau Anang kan hijau. Kalau Aurel apaan? Nih apaan sih macam? Itu sih bukan dari kok. Itu bukan dari like terbangnya sih. Memang di gofarnya sih sering Aurel pink. Dulu Aurel sempat buka restoran di dekat rumah saya. Ini sebelum saya ada masalah sama bapaknya. Oke. Okay. Enak restorannya?
Enggak pernah ngasih enggak 3 bulan bang bro. Kenapa? Ya bokapnya kayak gitu. Karma is real man. Oke berikutnya. Dari Raditya Ayub 11. Kenapa sih suka minta email orang lain? Dia ini apa nih nawarin kartu kredit. Loh. Ini harus saya jelasin ya. Gimana? Saya ini sebenarnya kerja sama Interpol, sama CIA untuk mendata orang-orang yang enggak punya kerjaan gitu loh. Jadi kalau yang ngirim email berarti enggak punya kerjaan, berarti kasih dia kerjaan. Oh, ternyata jering kerja di Job Street. Pas. Temennya Lina. Oke, sekarang kita pertanyaan buat teman-teman di sini ya. Oke, ada. Sini. Satu orang berapa pertanyaan? 15 ya. Kita email aja kalau banyak. 15 huruf maksudnya. Nama siapa? Saya Jagat. Jagat dari mana? Ui. Dari Solo. Kalau bahasa Inggrisnya Thanos. Yoi. Jagat Raya. Tanya silakan. Mau tanya terkait dengan ini kan September ini kan bulan berdarah gitu ya. Bulan berdarah itu apa lagi mens? Ya. 65. Iya. Ya 65 terus kasus Munir. Pandangan di jaring terhadap kasus-kasus ini seperti apa? Pengen bercanda jawabnya tapi pertanyaan. Saya pengen bercanda jawabnya tapi pertanyaannya serius jadi nggak bisa. Bulan berdarah, gimana menurut Bleachering? Ketika keadilan belum terwujud, ya memang harus selalu diingatkan. Oke. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita menganggap itu sudah udah lewat. Oh, Fajar Merah udah santai, bokapnya nggak ditemukan, dia udah move on ke. Nah. There's no such thing. Kenapa? Karena jika itu bisa terjadi ke mereka, itu bisa terjadi ke siapa saja. Yes. Nah, ada lagi? Nih yang tadi nih, mana nih? Yang tadi udah ternyata pertanyaannya sama. Iya. Siapa tadi nih? Keluar. Ngambek, Pak. Ngambek dia. Oke. Ada lagi anak imu. Yeah. Keren, Pak Suicidal. Thank you, Bang. Sama-sama. Mau nanya Bleachering kan gencar gitu ya menyuarakan isu tolak reklamasi. Sedangkan isu-isu serupa yang berhubungan dengan kerusakan alam kemudian melawan birokrat itu udah banyak banget. Salah satu yang paling dekat aja kayak tambang emas. Yang, kemudian yang di mana Tumang Pitu atau di Freeport? Iya, Tumang Pitu. Kemudian New York International Airport juga kan sempat juga dibawain. Nah, tambahin netizen kita kan kadang nyinyir nggak jelas gitu ya. Lihat orang satu nih yang jor-joran gitu total untuk mendukung salah satu. Nah, sedangkan isu-isu di daerah yang jauh gitu, yang secara domisili juga jauh banget gitu. Nah, cara abang menanggapinya itu seperti apa gitu? Wah, Bli, ini kan ada isu juga, kenapa nggak didukung? Bli, ini kan juga ada di Sumatera, kenapa nggak didukung? Nah, pendapatnya sendiri, gimana cara nanggapin nyinyiran seperti itu? Thank you. Ya. Terima kasih pertanyaan. Halo. Jadi gini ya, seperti contoh paling faktual kemarin masalah reklamasi Jakarta kan, ya, itu kan kami dibombardir kan sama orang-orang yang anti reklamasi Jakarta. Mereka benar-benar ya saya di pokoknya tiap hari pasti musisi Jakarta support kalian loh kayak ya Seringai, Marginal, Iwan Fals, mereka support dari tolak reklamasi. Kenapa kalian SID tidak mau tolak reklamasi Jakarta? Akhirnya jawaban yang paling masuk akal dan saya rasa yang memang yang memang common sense itu ya karena musisi lokalnya orang-orang yang paham betul situasi magnitude politik iklim politik di Jakarta itu ya musisi-musisi Jakarta. Okay. Ketika mereka tidak bergerak, kami sebagai orang luar yang tidak paham kedalaman kasusnya itu ya kan kami seperti kayak sok-sok ngatur rumah orang jadi. Iya. Ya jadi itu yang kami coba untuk tidak melewati. Jadi ada batas tipis antara bersolidaritas dengan sok tahu. Nah itu. Jadi kami ingin bersolidaritas dengan ketika fakta-faktanya tersedia, ketika lokal-lokal orang apa ada lokal mercusuar-mercusuar lokalnya juga menyuarakan persepsi yang kami bisa relate. Ya. Kami pasti tidak akan segan untuk mendukung dan kami sudah melakukan itu beberapa kali. Salah satu contohnya di Tumpang Pitu. Ya. Saya beberapa kali kan post tentang kasus itu di Instagram pribadi saya. Terus Kendeng yang meninggal itu siapa? Ibu Patmi ya siapa namanya? Petani yang meninggal karena menyemen kaki. Saya bersama kawan-kawan di Rumble membuat konser konser amal.
sampai perwakilan dari Kendeng datang ke Bali juga. Lalu banyaklah ada kasus yang di Jogja juga beberapa kali saya tampil, SID tampil di Jogja. Bukan cuma saya, Bobby juga pakai kaos Jogja, apa, Oradidol. It's like, ketika ada musisi lokal yang bersuara, meskipun mereka tuh bukan musisi yang topnya lah gitu. Kayak di Jogja misalnya contohnya Rebel and Rose gitu. Kan mereka, ya meskipun mereka tidak segede band yang lain di Jogja, tapi mereka paham lah magnitud kasusnya kayak seperti apa, detailnya seperti apa. Jadi kami berani mengambil sikap gitu. Soalnya kalau kami harus ngurus, menggali sendiri itu akan berat sekali karena kami bukan orang sana. Dan belum lagi kami sangat harus ekstra hati-hati karena kalau saya pribadi, saya belajar dari kasus saya mendapat piagam dari Walhi Indonesia. Saya nggak tahu ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono adalah salah satu pembina dari Walhi Indonesia. Saya benar-benar saya tidak tahu. Ketika saya sampai di Jogja, diberitakan, oh Ring, kamu di Jogja mau dikasih piagam penghargaan gitu. Ketika di atas panggung ternyata yang menyerahkan piagam itu adalah Sri Sultan. Dan itu menjadi bahan ejekan di kalangan aktivis yang mengerti posisi Sri Sultan itu seperti apa. Kalau saya sebagai orang Bali kan saya nggak tahu Sri Sultan ini pernah ngapain aja. Terus apa yang lu lakuin Bi, waktu itu? Ketika ya, saya coba bilang yang sebenarnya, karena saya nggak nyembunyiin apa-apa. Jika saya tahu orang yang memberi saya piagam itu punya dosa-dosa politik atau apapun, orang Jokowi aja mau beli lagu saya, nggak saya kasih. Berapa duit? Kalau saya kasih harga berapa, dia pasti mau. Berapa kali Jokowi nyebelin nama SID? Berapa kali Jokowi kayak selalu bilang SID dan favorit-favorit? Itu kan kayak, it's like, dia perlu, he needs us, gitu. Yeah. Ya, tapi dia tidak, saya sudah ketemu beliau empat mata, sudah ngomong masalah reklamasi. Iya, tapi di belakangnya, Bu Susi yang disuruh memperpanjang ya gitu. Oke. Okay. Bingung ya kamu ngeditnya entar ya? Kenapa gitu, Pak? Tinggal ini, tinggal di musik. Nanti kalau sadar gue edit. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Ada siapa? Sini, Mas. Silakan, Mas. Woi, kaosnya keren nih. Ngapain maju sih? Yeah. Oh, ini sering ikut demo ini, Bapak ini. Makanya lolos ya, tidak terlalu hukum dia. Ya. Jadi kalau kenal Bli Jering mungkin udah lama ya? Lumayan. Jadi saya penasaran di balik tampang sangar, terus tato yang banyak. Semua orang bilang sangar? Gimana dulu pas pertama kali menyatakan perasaan ke Mbok Nora gitu? Bajunya lolos, pertanyaannya gitu. Itu yang pertama, Bli. Udah diimbangin dengan pertanyaan lebih konyol lagi. Ya, ini. Jadi dari segala pencapaian yang udah Bli capai sampai saat ini itu, apa yang belum dan ingin beli? Ini dah terakhir ngobam sama Gofar, biasanya saya mau mosa. Oke, bahas. Pencapaian terakhir ya tadi ya? Pencapaian terakhir ya? Woi. Waduh. Kayak, abis nanya aja kabur, apalagi abis nidurin perempuan. Pencapaian terakhir ya? Terakhir? Yang belum. Yang pertama, cara menyatakan perasaan. Cara menyatakan perasaan itu bahasa tubuhnya lebih dominan sih. Oh, lebih ke bahasa tubuh. Kayak gimana, Bu? Kayak enggak tahu aja kan di film-film. Oh, yang pakai kemeja kegedean? Enggak. Film-film di download itu loh. Ya, tapi ada ini sih, ada kayak pernyataan gitu. Kamu mau jadi pacar aku. Iya. Ya, jujur kalau kamu bunganya, aku apanya? aku bangnya nggak gitu. Kalau apa narasi kayak gitu nggak, cuman lebih kami banyak bercanda soalnya. Datang nggak sih Nora? Nggak, beliau lagi ini apa ada jadi dia tuh kerja keras banget, jadi dia packing jamu setiap hari tuh banyak banget. Yeah. Dia kan jualan jamu dan staffnya baru aja melahirkan apa punya anak melahirkan, jadi dia nggak ada staff, jadi dia packing sendiri. Makanya keker badannya. Makanya si putihnya segini. Enggak serius. Enggak ada pernyataan cinta atau apa gitu. Enggak ada, cuman ya kayak kita serius ya? Kayak gitu. Kita serius ya? Ya, aku enggak serius. Kamu? Ya udah, serius ya. Kayak gitu. Udah kenalin. Enak juga ya? Kenalin ke orang tua. Soalnya saya enggak kita serius ya? Ada apa ini? Ya, saya 42, jadi saya sudah agak melewat apa kayak nggak terlalu
gitu. Kalau dia juga, dia sudah pernah menikah sebelumnya, jadi dia juga nggak terlalu mentingin mulut manis gitu. Jadi dia lebih kayak nuntut. Ada trauma sendiri nggak sih, Bri? Kan sebelumnya kan dia udah pernah menikah. Ada trauma sendiri pasti, pasti. Setiap manusia yang pernah punya pengalaman seperti itu pasti. Tapi kan karena ada trauma, pasti kan dia pengen berikutnya tapi tidak mengulangi itu. Oh iya. Ada kayak bahasan sendiri nggak sih? Tolong dong, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ada. Itu kan kayak gimana contohnya? Salah satunya yang seperti saya ceritakan tadi, kalau di depan orang-orang terutama harus memanggil dia sebagai seorang istri. Oke, mama. Iya. Gitu. Itu salah satu, itu contoh kecil. Yang lain kan kayak, dan saya pribadi juga sudah mengurangi banyak banget kebiasaan saya yang buruk dulu. Iya. Kayak apa contohnya? Jarang olahraga. Oh, sekarang lebih sering. Lebih sering. Oh, iya. Karena dia tuh olahraga banget kan. Iya, dia passionnya di sana. Saya juga suka olahraga, cuman di kamar. Habib. Meeting. Iya. Jadi kalau misalnya lagi rame-rame, manggil mama. Mama, mau curhat dong. Nah, sekarang sudah jadi kebiasaan. Jadi meskipun di telepon di rumah atau nggak ada orang lihat, tetap mama papa. Oh, iya. Jadi istri saya pingin saya tuh nggak punya masa lalu, dan dia tuh juga nggak punya masa lalu. Dia tuh pingin ada di state of mind kalau kami itu baru lahir dan langsung ketemu gitu. Oh, oke. Okay. Nah, pernah dengar adalah pencapaian yang belum dicapai. Pencapaian. Paksa. Yeah. Kamu di dalam dunia hiburan apa dunia apa? Udah apa aja ya? Oh, pencapaian. Lu mungkin ada cerita yang pengen lu wujudin itu, Bli? Kalau sekarang sih yang paling yang saya pikirin ya itu semoga reklamasi Teluk Benoa benar-benar dibereskan, benar-benar tidak ada lagi. Ya. Itu aja sih. Soalnya namanya manusia, saya jujur saya bosen, saya capek, dan saya mempertaruhkan hajat hidup orang banyak gara-gara perjuangan ini. Jadi saya ingin ini agar segera tuntas ya, tuntas gitu. Oke. Ya, semoga itu aja. Kalau itu udah terjadi, saya bisa udah tenang ya. Saya bisa dah tersenyum. Misalnya saya harus meninggal besok, saya bisa tersenyum meninggal. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin, satu pertanyaan. Oke, siapa nih? Nah, sini, Bang. Ya. Kita nge-jam kan nanti? Apa? Nge-jam. Iya, Gue nyanyi aja. Iya, itu udah maksudnya kamu nyanyi. Iya, aku ngedrum, kamu nyanyi. Gitar siapin, Gung. Yang main gitar, siapa main gitar? Aku. Iya. Ya lu cuma drum, main gitar gitu? Semua. Kita akustikan lagi. Ini banyak ada gitaris. Oh iya, iya. Staff Wise Bar, rata-rata musisi. Jadi ini, jangan dibilang-bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia Twice Bar ini. Rahasia Twice Bar, yang nonton di sini main nonton di YouTube ya. Iya. Jadi kan kalian sering lihat tuh tribute to My Chemical Romance, tribute to Blink, Green Day, itu yang main tuh mereka semua ini. Oh. Jadi nggak ada bandnya sebenarnya. Mereka aja. Iya, cuman bikin band baru. Oh, namanya beda. Nah, baru. Pas saya tanya mana akun Instagramnya band yang ini, nggak ada, Bli. Kok itu? Ya ini baru bikin band. Tapi jangan disebar ya. Iya, sebar awas lo. Oke. Selamat mas, ini mas. Ya. Halo. Mas, perpanjang KTP berapa, Mas? Baru mau bilang itu. Kita yang pilih, Gofarnya yang cepet loh ya. Tanya untuk di jaring. Ya, masa tanya ke Gofar. Untuk kita flashback yang ke belakang ya, kan kemarin sempat ramai tentang undang-undang permusikan. Dan yang seperti Gofar bilang itu, caranya ada dua. Ada yang halus dan mungkin ada yang murah. Saya lihat kayaknya ada Mas Erick Sukamti itu sepertinya disindir pang lucu-lucuan ya, masalah di jendang. Yang jadi pertanyaan pertama itu, sekarang hubungannya gimana? Dan yang kedua, kalau semisal harapan di jendang itu terkabul soal reklamasi dibatalkan, apakah bakal ada menyuarakan lagi untuk hal-hal yang masih alam balik kan pasti mungkin akan terus rusak ya? Pasti itu. Selama uang itu masih ada harganya, itu gak apa-apa. Ya. Terima kasih. Dari siapa tadi? Dari Up. Up, thank you Up. Buat Up nih. Bagus banget. Gimana hubungan sama Erick Sukamti? Kalau sama Erick dari dulu emang tidak pernah akrab, tidak pernah dekat. Yang saya dekat di Danang Sukamti, Ari. Ari. Nah, dobelnya. Okay. Sayang sudah tidak lagi itu. Ya,
sebenarnya secara personal nggak ada masalah, cuma itu karena dia cara menyampaikannya mungkin bagi saya ini kayak tidak tegas gitu, tidak berani mengambil sikap yang jelas A B C D gitu. Ya pertentangannya di sana aja. Tapi secara personal tidak ada masalah. Kalau sama Anang sedikit personal. Karena dia dapat duit soal dari proyek itu. Okay, ya. RU itu ngarannya miliaran soalnya. Okay. Berikutnya tadi apa pertanyaannya? Soal kalau jika ya. Ya. Oke, reklamasi batal nih. Selanjutnya perjuangan apa lagi nih? Ini mencalonkan Gofar jadi gubernur DKI. Ya kan? Iya. Namanya bukan, nama jadi Gofar Baswedan. Gofar. Bineka Tunggal Sekut. Jadi kalau ada bule-bule yang cewek-cewek yang mau kerja di Kemang gitu harus, oh yang perempuan harus jalurnya harus ke rumahnya Pak Gubernur dulu lah. Iya. Yeah. Jadi seleksi. Tes fisik. Oke, satu lagi kali ya, satu lagi ya. Ada. Sini Mas. Nih yang pakai topi Segidok di sini. Tahu aja Segidok. Ya. Itu bukan topi Segidok namanya. Apa deh? Mas mau ngelukis sama Mas kira-kira Mas. Silakan. Jadi menanggapi kan sekarang kan banyak sekali ya istilahnya isu-isu yang berkembang nih ya. Terutama biar kita tidak terpakar namanya isu atau penolak, apalagi mengenai isu rasis. Nah kan pada saat tampak cepat sekali tuh tersulutnya. Contohnya seperti terakhir kemarin saudara kita di Papua akan isu rasis. Nah kira-kira pesannya beli jaring terhadap anak-anak muda seperti apa mengenai menanggapi isu tersebut ataupun cara memilih isu supaya yang mana yang mungkin kita bisa sampaikan kepada orang. Saya punya satu solusi yang saya rasa ini bisa sangat efektif jika memang kalian mau ngeluangin waktu sedikit untuk benar-benar membaca artikel-artikelnya itu. Jadi yang belum tahu, follow atau cari atau ikuti Indo Progress. Kalian ketiknya indoprogress.com atau ORG. Di sana tuh informasi tentang, bisa dibilang fakta tentang Indonesia yang selama ini jarang atau tidak berani diungkap itu banyak ada di sana dan itu valid. Saya sangat percaya sama itu karena saya tahu beberapa orang di belakang itu dan kalau saya kasih solusi yang secara lip service kan gampang banget. Jaga persatuan, kita semua saudara, itu jargon. Itu tidak mendidik gitu. Kalau menurut saya pribadi. Itu kayak permen gitu. Tapi kalau kamu pengen nyembuhin orang dari sakit gula, bukan permen yang disikat, pabriknya bakar. Ya. Oke, bingung. Jadi serius gini sih, ini ngobrol gue jadi kayak acara ELC ya? Ya balik lagi ya. Balik lagi. Pintu kemana saja? Pakar. Alat mencukur jembul. International Wallace Community. Jadi beli, mana nih beli? Saya nggak ngerti loh. Itu pembawa acaranya siapa namanya? Karni. Karni Rian. Ya. Dia prestasinya apa ya? Bernardo Lemon. Bangsat. Saya dari dulu bingung. Ini bapak tua ini kok orang-orang kayaknya takut semua sama dia. Yeah. Ya saya sih nggak tahu ya. Takut dikasih pintu itu ya, pintu nggak balik-balik lagi. Pintu kemana saja? Aku di sini. Ternyata Chris yang tanya ambrun. Tapi keren Chris. Chris ya? Iya. Apa adanya? Iya, dekat Father of Kuplo. Oh dia ke Father of Kuplo dia? Kuplo, Gega. Oh Kuplo. Kuplo. Keren Kuplo. Satu lagi ada? Satu lagi ada? Cewek dong. Cewek. Ya biar cowok semua. Cewek. Mari kita patahkan stigma jika cewek. Ada yang mau nanya sama Jering di sini. Kita patahkan stigma kalau perempuan itu tidak pintar. Tidak vokal ya. Ada cewek di sini cewek. Buktikan kalau perempuan berani beropini. Atau cowok yang kecewa-cewa juga enggak apa-apa. Dan saya akan buktikan jika tidak semua laki-laki berani menjawab. Ada cewek di sini cewek? Ada?
Ada perempuan? Perempuan ada? Oke, kalau nggak cowok aja. Ada siapa lagi? Sini mas. Ini namanya siapa? Limut. 500.000 rupiah deh. Nonen. Minum dulu. Kamu minum alkohol nggak? Kalau nggak jangan. Minum ya udah. Iya kasihan. Lo biasa kopi autan sih lo. Dikasih vodka aja gue yang goyang. Namanya siapa? Debot. Jembut. Nanya dong. Pak De. Nggih. Gue Pak De jangan kayak Jokowi. Saya tahu Bijering udah lama main di West, dulu pernah ya Bijering juga pukul bule, kata-katanya masih ingat sampai sekarang. Itu bulenya kencing sembarangan. Oh, saya mukul bule? Nendang, tepatnya. Nah, nendang beda memukul. Ya, nendang tepatnya, kata-katanya if you do not respect, don't come here, ya sampai sekarang masih. Iya. Tapi pertanyaannya bukan seputar itu. Bulenya tuh dari mana nih? Dari saya juga tadi bule, bule. Saya kan ganti tendang kecil itu bule. Saya tuh bantu dia pun tanya bukan itu. Jadi, what the fuck? Ambiar. Kalau kan pertanyaan bebas ya? Bebas ya. Bebas mau nanya mau nggak bebas. Gosip-gosip underground. Nah, sekitar hubungan Bligering terhadap skin musik di Denpasar. Nah, di Bali kan terkesan dari temannya Bligering ada skin Kutel dan Denpasar. Iya, waktu itu. Beberapa kali Denpasar mengadakan acara Bligering selalu menyerang seperti itu. Yang menyerang. Nah, ada apa Bligering dengan anak-anak Denpasar? Saya dari Bali kan pengen tahu banyak. Gosip sebenarnya. Mungkin yang dari luar Bali belum tahu. Iya, dengan senang hati menjelaskan ya. Terima kasih ya. Udah menanya-menanya Bligering. Terima kasih ya. Silakan Bligering. Jadi gini, jawab-jawabnya itu. Jadi gini. Kan jadi orang yang biasanya suka nendang orang kencing sembarangan pasti benci sama skena musik lain. Gitu ya jadinya. Saya enggak tahu. Aduh. Okay. Jadi mungkin boleh Bligering untuk menjawab pertanyaan dari. Sorry buka baju kan. Jadi ini memang sempat ada gesekan dulu tahun tahun lalu. Itu penyebabnya simple karena ketika Twice Bar pindah kemari, kami mencoba undang beberapa band yang dari kubu tersebut untuk tampil. Mereka tidak mau dengan alasan yang tidak masuk akal. Jadi ya saya pribadi ngerasa agak tidak terima karena Twice Bar sedikit tidaknya mengasah taring mereka juga di awal-awal mereka kita ketika mereka apa sebelum sebesar sekarang gitu. Dari sana awalnya. Terus saya serang terus. Akhirnya saya puas menyerang dan mereka juga sudah akhirnya juga kami sama-sama sadar nih kayaknya nggak ada gunanya kayak gini. Akhirnya masalahnya sudah beres. Tahun awal pas ulang tahun saya Februari kemarin mereka semua datang. Di yang di mana Amplitude. Jadi udah clear lah. Jadi masalah itu aja, kayak kok kalian nggak mau sih main di grand opening ini? Terus alasannya nggak masuk akal. Tapi mereka mau main di acara lain yang maksudnya yang tidak komunitas base gitu. Oke. Okay, terima kasih buat ceria saya dari Soki. Jadi terima kasih ceria. Udah. Terima kasih ceria. Ini acara paling keren nih di Twice Bar so far. Ini harus sering-sering buat bikin acara kayak gini nih. Kapan lagi talk show di Twice Bar? Ega. Baru pertama kali kan? Pertama kali. Dan tidak akan terakhir. Tepuk tangan sekali buat jaringan saya di sini. Buat Gofar Iman. Seru banget ya. Terima kasih sudah datang semua malam hari ini. Thank you so much. Seru banget ya. Jadi terima kasih buat yang nonton Ngobam di tempat dan di YouTube. Jangan lupa saksikan Ngobam berikutnya ya. Kapan diputar kapan? Ayang.
Gua lupa. Tergantung di bandara di Jakarta biasanya udah jemput sama jenderal siapa. Pokoknya bulan ini yang pasti. Sekali lagi terima kasih buat yang menyaksikan Ngobam. Ngobrol para musisi bersama Jerga Sari. Sekali lagi tangan. Sampai jumpa di Ngobam berikutnya. Salam jempol ke jempol. Oke, sebelumnya kita mau foto-foto dulu buat teman-teman di sini. Yuk foto-foto yuk bareng yuk. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Salam Wise Bar Bali. Selamat datang di ngobrol-ngobrol para musisi. Dan sekarang ada penampilan spesial dari Jering bersama gue dan Aca Stretenser dan Agung. Hey. Sikat ya. Yeah. Leaving me alone and so blue. Somebody's love, you'll never be mine. Making believe, I spent my lifetime loving you and making believe. Oh, darling, you see me with me. And rest the best of it.